Lulusan baru itu memutuskan untuk mengambil jalan pintas, memilih untuk naik lift yang tidak ada antriannya karena terlalu bangga. Dia tidak melihat ada orang di belakangnya, tidak menyadari bahwa itu adalah lift pribadi CEO. Padahal di sini sangat luas, mengapa masih berdesak-desakan di luar sana? "Pepatah mengatakan, jika balok atas bengkok, balok bawah juga akan bengkok." Mungkinkah CEO Sengshi Group adalah pria botak gemuk yang tidak tongkat dan mesum? Mendengarkan ejekan gadis itu, CEO itu hendak mengatakan sesuatu tetapi lift sudah sampai di lantai satu. Jadi, gadis itu pergi begitu saja, meninggalkan CEO yang bingung berdiri terpaku di tempat. Gadis itu semakin tidak puas karena kegagalan wawancaranya. Dengan marah, dia melemparkan resumenya ke tempat sampah, tanpa diduga CEO melihat resumenya. Namun, ketika CEO melihat nama di resume itu, ingatannya langsung teringat kembali pada fragmen malam lima tahun lalu. Long Sao Suoju segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki masalah ini, dan pada saat yang sama menyuruh seseorang untuk memberitahu gadis itu untuk bekerja di perusahaan. Namun, setelah mengetahui bahwa dia diterima, jawaban gadis itu membuat orang tercengang. Maaf, saya tidak bisa bekerja. Benarkah kamu tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Aku, Xia Wansing. Bahkan jika aku mati miskin, melompat dari sini, aku tidak akan menghasilkan uang sepeser pun untuk sengsi kalian. Ternyata, saat wawancara, dia hampir dilecehkan oleh manajer yang cabul. Untungnya, dia telah belajar taekwondo selama beberapa tahun. Pria cabul itu dipukuli habis-habisan oleh gadis itu. Namun, saat ini, putranya berlari menghampirinya dan berkata, dia mendengarnya dari teman tetangganya, biaya sekolah TK di sini setidaknya 200 ribu setahun, mahal sekali. Ini sekolah atau naik ke surga, membesarkan anak memang mahal. Jadi kamu harus segera menemukan ayahmu, biarkan dia berbagi beban denganmu, menghadapi beban hidup. Wanita itu harus merendahkan dirinya, setuju untuk bekerja di sengsi Pada saat yang sama, CEO telah menyelidiki bahwa wanita di lift itu adalah orang yang telah mengambil keperawanannya. Di mana dia sekarang? Malam ini adalah pesta pernikahan. Semua orang pergi bersama. Pergi. Kemana? Cepat katakan. Bar Yese. CEO itu marah dan bersiap untuk pergi ke Bar Yese untuk menyelesaikan masalah dengan wanita itu. Namun, saat ini, Wanita itu sedang dengan rendah hati meminta maaf kepada manajer yang cabul. Tapi pria itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia meremehkan minuman hari ini tidak cukup berkelas. Langsung memesan 10 botol sampahnya seharga 100 ribu per botol. Selama kamu membayar tagihan malam ini, masalah wawancara akan dilupakan. Tetapi uang sebanyak itu, bahkan jika dia menjual dirinya, itu tidak akan cukup. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi. Tanpa diduga pria cabul itu masih gigih. Kamu hanya perlu menemaniku semalam. Uang ini akan aku bayar kamu. Aku cuma ngingetin kamu buat bayar tagihan. Kenapa kamu malah mukul? Kasar banget sih. Jangan kira mukul bisa bikin kamu bebas dari tagihan. Itu kan kamu yang tanda tangan. Kabur dari tagihan di depan umum. Bakal susah buat kamu bertahan di perusahaan nanti. Kehilangan pekerjaan sih masalah kecil. Tapi kamu mungkin harus pergi ke kantor polisi. Tapi wanita itu bilang dia cuma mau ke toilet. Tapi kenapa pintunya nggak bisa dibuka? CEO di sisi lain juga bingung. Pintunya tidak bisa dibuka. <coughs> Ketemu juga. Belum sempat CEO bicara. Wanita itu buru-buru menariknya pergi. Wanita yang sedang butuh uang itu ingin menyelesaikan hutang lima tahun lalu dengannya. Ngapain sih? Kamu ngapain sih? Kamu. Nggak ingat aku. Oh. Kamu siapa? Lima tahun lalu. Tepat di sini. Di ruangan lantai atas. Oh. Kamu malam itu kamu liar banget ya. Aku bunuh kamu. Kamu gila ya? Jangan kira aku nggak tahu siapa kamu. Aku siapa? Aku adalah Sengji Group, model pria, kan? Bukannya jual diri. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong B emang salah. Lihat baik-baik. Semua yang kamu lihat ini, aku yang ngatur. Bilang, aku siapa? Aku ngerti. Mereka nggak fitnah kamu. Hah? Nggak cuma jadi model tapi jadi gigolo nomor satu juga. Otak kamu rusak ya. Aku bilang kamu gila atau bodoh. Aku kakakmu. Gara-gara kamu, hidupku hancur. Aku bunuh kamu. Kamu ingat ya, malam itu kamu yang masuk ke kamarku. Model sialan. Ngasih layanan gak pakai kondom. Kamu profesional gak sih? Kamu yang ngerusak aku. Ngerusak aku sama Ziwan sampai gak mungkin balikan. Reputasiku hancur. Jadi single mom selama 5 tahun. Bukan. Mbak, kamu ngapain sih? Aku bakal laporin kamu. Tunggu sampai manajermu datang, kamu bakal dipecat. Silakan laporkan aku, siapa yang gak melaporin, dia cucunya. Bukan tadi kamu marah banget? Jangan-jangan kamu hamil anakku, meskipun sudah janji bantuin lele cari ayahnya. Tapi kalau ternyata ayahnya model pria, mending gak usah punya ayah sekalian. Kamu beneran hamil anakku? Enak aja, aku. Aku takut kena penyakit. Lima tahun udah berlalu. Kamu baru bahas ini lagi. Nggak terlambat. Hari ini aku bakal hancurin pekerjaanmu. Biar kamu nggak bisa ngerusak wanita baik-baik lagi. Lihat deh tampangnya yang bodoh itu. Kayaknya dia bukan orang yang jebak aku malam itu. Ngeliatin apa? Tunggu manajermu datang. Aku bakal usir kamu. Cepetan panggil dia ke sini. Aku udah nggak sabar. Sok keras kepala. Telepon. Halo, manajer. Siawansing. Semua orang mau pulang. Cepetan ke sini buat bayar tagihan. Ah. Kenapa, Mbak? Ada masalah? Laki-laki ini udah bikin aku jadi kayak gini. Demi 200 ribu biaya pendaftaran TK. Aku harus sabar. Sedangkan dia enak kenakan, nggak perlu tanggung jawab apa-apa. Kenapa? Halo, saya penanggung jawab Sebar. Ada yang bisa dibantu? nggak perlu, nggak perlu, maaf ganggu, oke. Okay. Mbak, kamu ngapain lagi sih? Aku kasih tahu ya, urusan hari ini nggak bakal aku lupain. Tapi kamu harus ganti rugi ke aku. Aku kasih kamu. Gimana caranya? Sekarang kamu dapat berapa sehari? Bilang. Mau uang gampang? Gampang. Cepetan bilang. Aku dibayar per jam. Satu jam seribu juta. Hah? Badanmu sama hal itu ya, kan? Udah aku bilang, aku bukan model pria. Kamu bisa hormatin aku dikit, gak? Iya, iya. Iya, namanya model pria. Perlu jaga muka dong. Sesekali nibul dikit nggak apa-apa. Ya udah, aku nggak minta banyak dari kamu. Mulai malam ini, uang yang kamu hasilkan tiap bulan bagi dua sama aku. Gajiku sebulan dibagi dua sama kamu. Kamu kok cantik banget sih kenapa? Mau mempelang, ngaku aja. Pria lima tahun lalu itu kamu. Kan, kalau kamu ngomongin soal itu, aku juga mau nanya kamu. Gimana caranya kamu kenalin aku? Kalau mau orang gak tahu, ya jangan dilakuin. Ini. Jadi, kamu sama sekali nggak tahu mukaku kayak gimana, gelap gulita gitu. Aku bisa lihat apa, tapi sekarang dilihat-lihat. Kamu lumayan juga. Pantesan bisa jadi gigolo nomor satu. Udah, diam. Soal uang aku bisa kasih, tapi nggak ada tapi tapian Keluarin HP kamu, HP HP aku. Privasi aku. Nomornya udah aku simpan, jangan ngemplang. Eh, iya, Transfer penghasilan malam ini ke aku. Bentar dulu, bukannya kamu bilang aku model pria, malam ini pas baru datang, langsung ditarik kamu ke kamar ini terus dimarahin. Aku aku kan belum nerima klien, gimana aku bisa dapetin uang buat kamu? Terus ini, gimana kalau gini aja, kamu biayain aku aja, kita kan udah pernah ketemu, kedua kalinya dispende. Mesum, ya, kamu. Aku mesum di mana aku lagi cariin duit buat kamu. Dapat uang dari aku. Terus ngasih ke aku lagi. Kamu kira aku bodoh? Kamu kan gak bodoh. Jangan macam-macam sama aku. Mending kamu cari tante-tante kaya aja. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Aku bayar sekarang, cuma bisa pakai kartu kredit nih. Kerja yang benar, ya. Ingat, transfer uang tepat waktu, ya. Aku ngerti sekarang. Kamu yang royal, aku yang bayar Kamu traktir teman-temanmu foya-foya Terus aku yang disuruh bayar Ini kan namanya kena tipu Perusahaan sebesar Sensi Group kok isinya orang-orang gak bener semua Mbak, kamu lagi ngomongin Sensi Group Perusahaan nomor satu di Yunceng itu Ini tempat gak ada hubungannya sama kamu Aku gak mau ngomong sama kamu lagi Besok pagi CEO baru kita bakal datang Rajin-rajin cari uang ya Jangan lupa Sampai jumpa besok Halo, Abu. Lu Ziyuan dari keluarga Lu menelepon lagi untuk meminta pertemuan. Besok kan hari pertama ku resmi menjabat. Seharusnya aku mulai menangani urusan perusahaan. Suruh dia datang ke Sengshi besok pagi. Belum datang ya? Aku kasih tahu kalian ya. Dengar-dengar CEO Blue yang baru ganteng. Kaya, dan masih lajang lo. Beneran pria idaman sejati lo. Sampai aku jadi penasaran nih. Apaan sih? Berisik banget. Selamat pagi, Pak CEO. Maaf, maaf. Maaf ya, Pak CEO. Siawan sih, kamu lagi ngapain sih? Cepetan minta maaf sama CEO. Maaf, Pak CEO. Maaf, Pak Bu. Ini karyawan baru. Kurang ajar. Hari ini hari pertama CEO Bu menjabat. Kamu menyambutnya seperti ini. Lihat kamu, ceroboh sekali. Masih mau kerja nggak? Ya karena kamu di situ bikin aku kaget. Anda apa sih, buru-buru banget? Si Wansing, kamu berani ya? Kamu berani bohong di depan CEO, malah nyalahin aku. Pagu perusahaan punya karyawan yang nggak sopan kayak gini, itu kesalahan saya. Sekarang juga saya pecat dia. Aduh, kerjaanku melayang si tua bangka ini sok berkuasa, sok penting. Masa CEO mau bantuin aku? Kamu, kepala hariwang, kepala Wang. Saya ada di sini. Kamu sok berkuasa kayak gitu mau pamer ke siapa? Gu Ceo Gu. Eh, kok suaranya kayak familiar ya? Jangan gerak. Pasang nemteknya yang benar. Perhatikan penampilan. Nemtek apaan? Itu kan kartu pelajar anakku. Baik Pak Gu. Tadi maaf ya. Ceo Gu. Maaf. Saya nggak bermaksud sok berkuasa di depan bapak. Lain kali hati-hati. Baik. Siau gao antar aku ganti baju. Baik. Maaf, maaf, maaf. Besok topinya dilepas ya. Perhatikan penampilan. Wah, tadi bikin aku takut setengah mati. Astaga, ayo kerja, ayo kerja. Ya ampun. Kamu tetap di sini. Ceo Bu yang baru somong banget ya. Aku sampai hampir sujud-sujud baru dapat kesempatan ketemu kayak gini. Kamu hati-hati ya nanti. Wanita itu kayaknya Xia si Wansing. Lima tahun lalu, dia akan malu ketemu aku. Kabur ke kota lain. Nggak ikut ya nggak ikut. Emangnya aku harus ngikut kenapa? Rombongan orang ngikutin. Kayak Kasim sama Dayang Istana aja. Tapi CEO Bu ini kayaknya orangnya baik sih. Cuma suaranya familiar banget. Gigolo. Yang satu CEO yang kedudukannya tinggi banget. Yang satu Gigolo di tempat hiburan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi suaranya mirip banget gitu. Aku telepon cuma mau ngecek, Gigolo itu udah kerja keras cari uang apa belum? Bukannya curiga kalau dua orang ini orang yang sama. Benar kamu, Xia Sing. Halo, Pak. Bapak salah orang. Wansing. Iya, saya Xia Wansing. Puas. Wanita yang kamu putusin pertunangannya dulu. Puas. Kamu marah-marah sama aku kenapa abis itu aku udah nyari kamu. Tapi kamu malah pergi sama laki-laki nggak -laki, bener. Hura-hura. Kamu pernah nyari aku? Iya, waktu di pernikahan itu aku gegabah. Seharusnya aku nggak ninggalin kamu setelah ayahmu kenapa kenapa. Wanxing, di hatiku masih ada kamu. Kamu, aku bisa nggak jijik sama kamu? Jadi pelacur, aku malah jijik sama kamu? Ini undangan pernikahan kamu sama Cheng Diwekan Oh, ternyata kalian berdua belum nikah ya? Jadi, hari ini datang mau undang aku ke pesta pernikahan? Ini bukan buat kamu, ini buat Bu Terus kamu datang hari ini mau ngajak aku jadi selingkuhan kamu gitu. Ngomong jangan kasar gitu. Xia Wan Sing, aku lagi kasih kamu kesempatan. Daripada sendirian kesepian, mendingan jadi simpananku. Kayak dulu lagi. Jangan kegeraran deh. Kebetulan aku ada urusan sama CEO Bu, bareng yuk. Kamu tuh emang mulutnya keras tapi hatinya lembut. Masuk. Perempuan sialan, berani-beraninya tutup teleponku! Ngapain telepon aku? Kan kamu yang telepon aku duluan tadi. Kenapa ditutup? Emangnya kenapa aku harus jelasin ke kamu? Jelasin dulu, aku ini kreditur kamu. Kamu tadi di mana? Sekarang lagi ngapain? Ya, kerjalah, ngapain lagi? Dibat, coba! Kamu tahu nggak? Tadi aku takut banget. Aku tadi hampir ngira aku lihat kamu di shengshi. Tapi kan, kerjaan kamu itu bukannya mulai malam ya. Aku udah bilang aku bukan gigolo. Jangan-jangan kamu lembur buat bayar utang ke aku ya. Siang-siang gituan. Badan kamu kuat apa? Khawatir sama aku ya? Aku lagi khawatir sama mesin ATM jangka panjangku. Kalau kamu impotensi gimana? Diam dong. Gini. Nanti malam datang ke Night color. Aku bawain barang bagus buat kamu. Kamu sekarang di mana? Aku lagi kerja. Aku tanya kamu di bagian mana di kantor? Di depan kantor CEO. Ngapain nanya gitu? Nggak usah nunggu malam. Apaan sih bawain ke sini sekarang? Bukan. Maksudnya gimana? Jangan-jangan kamu mau aku bolos kerja buat nemuin kamu dipotong gaji lo. Nggak usah kamu bolos. Sekarang kamu lihat ke depan. Mbak, hari ini aku kasih kejutan gede buat mbak. Depannya kan cuma kantor doang. Wansing, kamu lagi teleponan sama siapa sih? Mesra banget. Urusanmu apa? Apa jangan-jangan digolol -jangan 5 tahun lalu itu aku mau ikut campur? Jangan gerak. Balikin hapeku. Balikin. Lepasin. Siapa sih? Kasar banget. ceo bu. Nggak mungkin. Cewek bukan orangnya terhormat banget. Iya juga sih. Lepasin aku, dasar cowok brengsek. Aku tahu, di hatimu masih ada aku. Orang yang ada di hatiku ada di sini. Maksud kamu tadi suruh lihat ke depan itu apa? Halo. Berani beraninya tutup teleponku. Jaga jarak sama aku. Di kantor terang terangan pelukan sama cowok lain, nggak tahu malu, genit. Sial Gao. kamu kesini sebentar. Aku peringatin kamu ya. Lain kali jangan makan di mangkuk. Lain kali berani sentuh aku. Awas aku telepon tunanmu. Sepupuku. Wan Diam. Berisik. Ganggu CEO Bu. CEO Bu. Bapak ada di dalam. Nonas ya. Jangan diketok lagi. Hari ini CEO Gu gak nerima tamu. Saya lusi Yuan dari Group. CEO Bu lagi gak mood hari ini. Jadi pertemuannya dibatalin. Dan kamu juga. Nonasia. CEO Bu bilang berdasarkan tingkah laku kamu di lobi tadi, memutuskan untuk mindahin kamu ke bagian kebersihan. Mulai dari bawah lagi. Apa? Apa? Maksudnya toko bapak jual obat gituan gak? Nona, jenis yang kayak gimana? Obat kuat gitu pak. Nona, kamu datang ke tempat yang tepat. Ini semuanya obat kuat resep turun-temurun, dirahasiain. Harganya berapa? Nggak mahal. 5.000. Mahal gitu dibilang nggak mahal. Obatnya kemahalan. Aku nggak jadi beli. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya pikir-pikir sebentar. Dan memutuskan untuk melanggar tradisi leluhur. Saya jual 500 yuan ke Nona. Beneran. Bungkusin dapat gigolo nanti malam ketemu di night color ya lihat kelakuanmu kayaknya kamu lebih mirip pelanggan daripada pelanggan beneran ada urusan apa sama aku aku mau awasin kamu hari ini dapat duit berapa, di matamu cuma ada uang doang, kamu tahu nggak aku susah payah banget, kemarin kan aku udah cerita soal CEO baru kita yang mulai kerja, dia tuh kayak rentenir yang mau di banget. Terus si rentenir itu ngomong apa? Aku cuma ngejatuhin nemtek kemarin, setelah dia ambil dia malah nurunin gajiku, nurunin jabatanku, terus ngehukum aku bersihin toilet, gitu amat ya. Aku tebak sih, CEO itu pasti orangnya siko. Udah belum ngomongnya coba pikir masalah kamu sendiri deh. Aku aku punya masalah apa? Aku rasa aku baik-baik aja kok. Nggak ada masalah. Eh bukan. Aku lagi ngomongin CEO kita nih. Kamu ngapain marah-marah di sini? Kamu mau tahu? Aku tahu. Jangan-jangan kamu mikir aku bikin-bikin cerita buat nyekek kamu ya. Aku nggak sekejam itu. Meskipun aku lagi bokek, tetap beliin kamu hadiah lo. Buruan makasih sama aku. Untung kamu masih punya hati nurani. Mbak, tolong jelasin ini apaan. Barang bagus yang aku bilang di telepon tadi. Obat kuat, ngerti kan? Makasih ya, kamu perhatian banget. Aku nggak minum. Kamu ini punya amis nggak sih? Iya sih kamu sekarang lagi top. Tapi pasar ini cepat banget berubahnya. Siapa tahu tiba-tiba muncul cowok muda. Kamu ngerasa aku udah tua ya? Pekerjaan ini nggak ada jenjang karirnya, kayak kalian yang kerja di bidang ini. Cuma ngandelin masa muda doang. Sekarang nggak usaha, nanti tua gimana? Jangan minum lagi. Minum dikit biar kuat. Nanti malam layanin tante-tante tajir. Ginjalku sehat, sehat banget. Aku nggak butuh ini. Lagian, ya. lima tahun lalu kamu kan udah ngerasain. Waktu itu sih masih oke ya. Tapi udah bertahun-tahun berlalu. Siapa tahu kamu udah impotensi. Soalnya, besi aja bisa diasah jadi jarum. Kamu meragukan kemampuanku ya? Aku kan lagi perhatian sama kamu. Malah beliin kamu obat. Harusnya kamu balas budi dong. Nah gitu dong. Minum obatnya yang benar ya. Bagus buat kesehatan. Ngapain nyobain khasiat obatnya? Aku ini kreditur kamu. Kamu gak boleh memanfaatkan aku. Aku juga gak punya uang buat kamu. Kamu gak punya uang buat aku gak masalah. Bukannya kamu bilang mau aku balas budi? aku gratisin buat kamu. Nggak usah. Kalau kamu mau balas budi ya transfer aja ke aku. Kamu beneran nggak mau coba dulu. Pantesan aja udah pro di dunia malam. Godaannya kuat banget. Wine 200 ribu yuan. Kamu pesan wine semahal ini. Tiga botol. Boros banget. Dikasih klien. Pantesan aja kamu banyak duit. Tante-tante tajir yang kamu ceritain kemarin, udah ditiduri belum? Aku nolak. Wanita itu udah 60-an tahun. Beratnya lebih dari 100 kg. Bisa bahaya. Tante itu banyak duit loh. Sayang banget. Seingatku kamu punya perut six pack. Nggak gampang mati gitu aja. Udah 5 tahun berlalu. Kamu masih ingat aja ya? Lepasin. Aku nggak mau lepas. Kamu. Kalau nggak dilepasin aku laporin kamu, silakan laporin. Cepetan laporin sana. Kalau kamu udah laporin aku, aku nggak bisa cari uang buat kamu lagi. Buruan sana. Pintunya di mana? Cepetan. Dasar bocah. Tapi ngomong-ngomong, kamu beneran nggak mau ngerasain lagi perut six pack Halo, sayang, sayang cowok. Wansing, Wansing, kartu pelajarku hilang, ada di aku nih. Terus kamu kapan pulangnya? Jangan lupa jam malam rumah keluarga sia jam 12 ya. Iya, aku bakal pulang agak cepetan. Sayang siapa sih? Kamu kan gak kenal. Sayang cowok. Hmm. Udah ya, aku tutup. Kamu punya cowok, tapi masih aja ngerecokin aku. Nyuruh aku cari uang buat kamu. Sayang cowokmu itu emang gak becus gitu. Leleku kan masih kecil. Gimana besar nanti pasti lebih sukses daripada kamu si Gigolo. Udah deh, ingat transfer tepat waktu ya. Aku gak mau transfer. Siapa tahu kamu pakai uang hasil jerih payahku buat menghidupi cowok simpanan lain. Eh, kok kamu nggak nepatin janji sih? Emang kenapa kalau aku nggak nepatin janji, nepatin janji bisa buat makan? Emang kenapa kalau aku nggak nepatin janji? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu masih mau aku transfer uang, kamu putus sama sayang cowokmu itu. Gigolo sialan. Demi uang terpaksa nurut. Jangan pegang-pegang aku. Aku tahu. Duduk. duduk, duduk, duduk. Tenangin diri. Tenangin diri. Aku udah ngerti kok. Aku janji sama kamu. Mulai sekarang cuma kamu mesin ATM jangka panjangku satu-satunya. Kamu nggak bohong kan? Aku sumpah, beneran. Pegang nemtek kamu. Kok jatuh di sini sih? Sama kayak CEO Siko kita itu. Beneran buta, ini mana ada nemtek? Pertama, CEO lu Bu bukan Siko. Kedua, kalau ini bukan nemtek terus apa? Jangan dilihat. Kenapa nggak boleh dilihat? Udah dibilang jangan dilihat ya, jangan dilihat. Kamu nggak ngasih lihat. Aku makin penasaran. Ngapain kasih aku? kasih aku? Kasih aku. Kasih aku. Kasih aku. Kasih aku. Abis lihat aku balikin. Nanti aku kasih setelah lihat. Aku pasti balikin kok abis lihat. Aku balikin kok abis lihat. Aku lihat sekilas aja. Ada apa nih? Kakli, aku balikin kok abis lihat. Kamu nyari cowok itu ya? Mungkin salah masuk ruangan. Kayaknya iya. Lihat tuh pasangan muda itu lagi mesra-mesraan. Ayo pergi. Tante-tante, jangan pergi. Siapa yang dipanggil tante? Eh, kakak. Halo kakak-kakak. Kalian kesini, buat senang-senangkan kalian datang ke tempat yang tepat. Kalian bukan pasangan ya? Tentu saja tidak. Pasangan yang baik mana yang diam-diam datang ke klub malam di tengah malam? Sama seperti kalian, aku datang untuk mencari gigolo. Kamu, silakan duduk dulu. Kakak-kakak kita ngobrol dulu. Kamu diam. Siapa yang membiarkan mereka masuk? Ini ruanganku. Diam, pikirkan ini, pikirkan ini. Semuanya uang, semuanya uang. Diam, aku tidak mau pergi. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Adik perempuan punya selera yang bagus, ya. Wajah ini, tubuh ini, top banget, beda banget sama yang di luar. Ini hasil pilihanku yang teliti. Semuanya barang bagus. Gadis kecil. Gigolo di luar sana banyak. Kamu ambil uang ini cari yang lain saja. Berikan yang ini kepada kakak-kakak. Siawan sih. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ini aku bayar mahal untuk booking dia. Harus tambah uang. Kamu gila ya? Kerja samalah sedikit. kakak-kakak sudah mencicipi untuk kalian, rasanya lumayan enak loh. Kak Li, hari ini kita harus mendapatkan pria ini. Gadis kecil, kamu bayar berapa? 50 ribu. 50 ribu. Muka kamu kayak orang miskin. Punya 50 ribu untuk main laki-laki. Ini uang yang aku tabung selama setahun untuk mencarinya. Dia bukan pria biasa. Dia gigolo nomor satu di toko ini. Dewa bebek. Lihat ini, delapan otot perut ini rasanya ingin disentuh. Xiao kalau kamu masih bicara omong kosong, hari ini aku, harga pas 500 ribu, dewa bebek ini aku ambil. Deal. Harganya 10 kali lipat, cepat pergi. Cepat pergi, cepat pergi, jangan ganggu kami bersenang-senang dengan pria tampan ini. Untung kamu masih punya hati nurani. Kalian nikmati pelan-pelan, ya. Berani pergi, kamu mati. Kalau kamu berani pergi hari ini, kamu mati. Temani mereka baik-baik. Kamu, pria tampan, ayo ayo cepat duduk. Bukan, tunggu dulu, tunggu dulu, pria tampan. Meskipun kamu berteriak sampai serak pun tidak ada gunanya. Aku, 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 kamu patuh saja pada kami. Kita kita laki-laki dan perempuan tidak boleh sembarangan bersentuhan. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu lihat apa? Jangan lihat lagi. Tahu aku siapa? Jangan seperti ini kakak. Ah kakak kakak. Kakak cantik. Lepaskan aku. Kakak kakak cantik. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Restoran terakhir kali lumayan enak ya. Atau ajak beberapa rekan kerja siap. Malas malasan apa? ini jam kerja, cepat ke lantai, bengong aja. Tidak tahu bagaimana gigolo itu sekarang, katanya wanita 30 seperti serigala, 40 seperti harimau, 50 duduk di tanah bisa menyedot debu, dua orang sekaligus begini, apa gigolo itu kuat, seandainya tadi beli dua botol obat kuat lagi. Dengar gak, CEO bu kayaknya keracunan makanan tadi malam, katanya tengah malam dibawa ke rumah sakit. Masa sih, jangan-jangan saingan bisnis yang meracuni. Semua gara-gara CEO bu kita terlalu hebat. Tuhan itu adil. Siapa suruh kamu hukum aku menyapu lantai? Pantas saja. Wansing, kamu senang hari ini? CEO yang hukum aku menyapu lantai hari ini kena batunya. Lihat polisi menangkap penjahat. Pak polisi, orang ini melakukan kejahatan apa? Dia menjual obat palsu, katanya obat kuat. Ternyata obat pencahar. Zaman sekarang masih ada yang percaya hal seperti ini ya. Tunggu dulu, jangan-jangan Ternyata kamu benar saja. Kamu, kamu kok bisa seperti ini sih? Kamu bohongi aku, warga negara ini. Tolong jangan main fisik, dia bohongi aku. Serahkan pada kami polisi untuk menangani, Pak Polisi. Maaf, wansing anak saya tidak mengerti, merepotkan bapak-bapak. Tidak apa-apa, Nak. Tolong bawa ibumu pulang ya. Ayo pergi, jangan halangi Pak Polisi menangkap penjahat. Gigolo itu akan celaka karena aku. Bebeknya mana? Halo, di sini semalam terjadi apa ya? Tidak ada apa-apa, tapi kemarin bos kami sangat marah saat manajer dipanggil. Wajahnya pucat pasi, kayak mau ada pembunuhan. Wanita itu usianya 60-an, beratnya lebih dari 200 kg. Gampang terjadi pembunuhan. Mengaku obat kuat. Ternyata obat pencahar. Benar saja terjadi masalah besar. Sebenarnya wanita itu terlalu haus atau obat pencaharnya terlalu kuat. Siapapun pelakunya Orang yang bersalah adalah aku. Gigolo nomor satu di toko kalian sekarang bagaimana kabarnya? Gigolo nomor satu apa? Aduh, aku lupa terus nanya namanya. Pria yang paling banyak menghasilkan uang di toko kalian dalam semalam. Yang paling banyak menghasilkan uang adalah bos kami. Bukan bos. Karyawan paling populer di tempatmu. Yang jadi primadona. Nona, apa kau salah paham? Haruskah aku mengatakannya sejelas itu? Baiklah, pria penghibur paling populer di tempatmu. Orangnya mana? Nona, apa yang kau bicarakan? Kami adalah bar yang beroperasi secara sah, bisnis legal, menolak prostitusi, perjudian, narkoba. Tidak ada gigolo, tidak pernah ada. Lima tahun lalu juga tidak ada, tidak ada. Bagaimana mungkin? Aku kemarin masih di sini mencarikan pelanggan untuknya, Nona. Ini ilegal, ini gigolo di tempatmu. Sekarang kau bilang aku melanggar hukum? Kalian sedang apa? Sudah selesai bersih-bersih? Manajer, dia memfitnah kami menjalankan bisnis prostitusi. Dia ngotot bilang kami punya gigolo yang melayani tamu. Nona ini, memfitnah itu harus bertanggung jawab secara hukum. Aku tidak memfitnah. Aku sudah bertemu gigolo itu tiga kali di tempat kalian. Kami menjalankan bisnis dengan jujur dan terbuka. Tidak ada pelacur. Tidak ada gigolo. Kau sedang merusak reputasi night color kami. Bagaimana kalau begini? Kita lihat rekaman CCTV. Jangan-jangan kau mata-mata bisnis. Bukan. Aku hanya ingin tahu apakah gigolo itu baik-baik saja. Tidak ada maksud lain. Kalau begitu kau telepon saja dia. Benar juga ya, otakku. Halo, kau di mana? Berkat Anda baru keluar dari rumah sakit. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Anda masih ingat aku. Terima kasih ya. Maaf ya, tapi aku hari ini datang ke tempat kerjamu. Mereka bilang tidak ada orang seperti kamu dan bilang naik Color ini tidak melakukan bisnis prostitusi semacam itu. Kau gila ya? Kau ini di Goloko malah belajar memaki orang. Ngapain? Aku sudah mengerti. Ternyata kau dan dia melakukan transaksi ilegal. Kururang ajar perilaku Anda dan germonya ilegal. Aku sekarang akan lapor polisi. Jangan, 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 jangan pergi. Ada masalah kita bicarakan baik-baik. Tidak ada yang bisa dibicarakan. Anda duduk-duduk dulu. Tenang-tenang. Night caller, silakan duduk dulu, Pak. Tenang dulu, tenang dulu. Anda tenang dulu, Pak. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kita bicarakan baik-baik saja. Night caller adalah klub hiburan terkemuka. Klub terkemuka ini malah dijadikan tempat transaksi cabul oleh Anda dan pria tak tahu malu itu. Bagaimana aku menjelaskannya ke atasan? Atasan siapa? Manajer mengacu pada bos kami. Kemarin ada dua wanita yang tidak tahu diri. Bos marah besar hari ini. Kalau dia tahu soal ini, posisiku sebagai manajer bisa hilang. Tidak apa-apa, aku akan bicara dengan bos kalian. Kau cuma germo, pantas bicara sama CEO. Gue kebetulan sekali, sama seperti CEO kami juga bermarga. Gue tidak bisa. Aku harus lapor polisi, panggil tim pemberantasan prostitusi ke sini. Kita bicara baik-baik dulu. Lihat, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kita bicarakan dulu baru lapor polisi juga tidak terlambat. Kau masih punya apa untuk dibantah? Pertama, aku bukan germu. Aku tidak sengaja bertemu gigolo itu. Pria itu di sini. Jadi dia di sini. Aku tidak bilang begitu kan? Dia menjual dan kau tertipu untuk membeli. Bukan, bukan begitu. Melihatmu membelanya seperti ini. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada gigolo itu ya. Aku jatuh cinta pada pria itu. Konyol sekali. Aku rasa mereka sama saja. Jangan banyak bicara. Aku sekarang hubungi tim pemberantasan prostitusi. Jangan, 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 jangan. Anda jangan terburu-buru dulu. Aku telepon dia suruh ke sini. Kita jelaskan bersama. Oke, menjelaskan apa? Menjelaskan. CEO Bu, kok Anda ada waktu ke sini? Kau panggil dia apa? Kalian tadi ngapain di sini? CEO Bu, wanita itu diduga berkolusi dengan Gigolo. Melakukan transaksi prostitusi di sini. CEO Bu, jangan khawatir. Aku sudah telepon untuk memperingatkan penjahat itu. Penjahat? Benar, itu selingkuhannya. Kalau dia laki-laki, harus menyerahkan diri ke kantor polisi. CEO Bu, jangan khawatir. Kami pasti akan membawa pasangan anjing itu ke pengadilan. Gigolo, ada apa ini? Kau bicara apa? Ini CEO Bu kami. Kau bicara apa sih? CEO Bu. Wanita ini tidak tahu diri. Aku sekarang akan lapor polisi. Lapor polisi apa? Lapor polisi. Jadi Anda ini. Tadi kamu yang memaki aku di telepon. Aku tidak berani. Beri aku 10 nyawa pun aku tidak berani. Kurang ajar tindakanmu dan dermamu itu ilegal. Aku sekarang akan lapor polisi. Kamu yang bilang ini. Tadi itu Anda ya. CEO Bu. CEO Bu. Maafkan aku. Aku salah. Maaf. Sini. Maaf. Maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bangun, bangun. Sudahlah, kamu tidak usah repot-repot. Sudahlah, tidak ada apa-apa. Lanjut kerja sana. Baiklah, lanjut kerja sana. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ngapain? Manager, Ini situasi apa? CEO-gu dan pacarnya sedang main role play. Gigolo, tadi itu gimana? Mereka memanggilku, "CEO Gu, menurutmu gigolo? CEO Gu, aku mengerti. Kamu mengerti apa? Maaf ya, aku tidak seharusnya membongkar identitasmu di depan karyawanmu. Identitas apa? Sebenarnya aku cukup mengagumimu, jadi gigolo sampai jadi bos. Aku tahu pekerjaan seperti ini memang agak memalukan." Tidak ingin orang lain tahu itu wajar. Kamu gila ya, kok kamu masih memaki orang. Memang aku salah. Tidak seharusnya membongkar identitasmu di depan karyawanmu. Tapi apa kamu tidak salah kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu pergi sana. Cepat pergi. Jangan bicara denganku. Kamu jangan marah. Meskipun aku tahu kamu bos night color, aku juga tidak akan membocorkan pendapatanmu. Lagi pula kamu masih punya banyak karyawan yang harus dihidupi. Aku hanya butuh uang jasamu. <laughs> Kamu masih punya muka untuk membahas ini. Kamu tahu, semalam kamu membuatku sengsara seperti apa. Aku juga tidak tahu itu obat palsu. Kamu sama dua tante kaya itu semalam gimana? Aku sampai masuk rumah sakit. Menurutmu gimana? Kamu benar-benar menemani mereka berdua? Jelas-jelas aku yang serakah menjualnya, tapi dia benar-benar pergi menemani. Hatiku agak sakit. Pergi menemani. Kalau aku tidak menemani, bagaimana aku bisa menghasilkan uang untukmu? Kemarin ada 500 ribu itu, seharusnya cukup. Kamu jangan pergi lagi akhir-akhir ini. Kenapa kamu kasihan padaku? Kalau begitu, tidak ada apa-apa lagi. Bagaimana kalau coba di pantai mencoba mengikuti irama ombak? Kamu menjadikan aku bahan latihan, tidak? Bukankah kamu yang menyuruhku untuk berusaha lebih keras? Aku belajar beberapa trik lagi. Dengan begitu, tante-tante kaya itu akan lebih menyukaiku. Aku juga bisa menghasilkan uang untukmu dengan lebih baik. Benar-benar gigolo! Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Bicara tentang hal yang menyenangkan, perusahaan kami. Ceo Gu yang mesum itu kemarin juga masuk rumah sakit. Apa yang menyenangkan dari ini? Katanya sih diracun sama orang. Ini namanya karma. Kamu bicara satu kata lagi. Aku lempar kamu ke laut buat makanan hiu. Aku kan lagi ngomongin Ceo Gu kita. Kenapa kamu marah? Mobil yang kamu kendarai tadi pasti harganya miliaran rupiah. Kok kamu bisa beli mobil semahal itu? Mbak, aku kan bos night color. Tapi kamu kan masih jadi gigolo. Berarti kamu tidak sekaya itu. Bukan. Otakmu bisa normal sedikit tidak? Itu punya tante kaya yang tadi aku bodoh banget sih. Betul, itu punya tante kaya. Itu dia sangat puas dengan layananku, menawarkan untuk menjadikanku simpanan. Kamu setuju, aku dapat uang, kamu dapat bagian. Bagus kan? Kenapa tidak? Tapi, kadang aku benar-benar penasaran, kenapa kamu begitu kekurangan uang, katamu, kamu kerja di sengsi, meskipun cuma bersih-bersih toilet, sebulan juga bisa dapat 10 juta rupiah, kenapa kamu begitu kekurangan uang, itu karena aku harus menghidupi anak, jangan-jangan kamu diam-diam punya anak ya, anak apa anak, mimpi kamu, baguslah kalau begitu, aku peringatkan kamu ya, kalau sampai aku tahu kamu diam-diam melahirkan anakku, awas saja kamu, kamu mau kemana, aku tidak mau bicara sama orang kotor sepertimu, ini lupa dikembalikan ke dia. Sia, Lei, Lei. Sia Wansing, dasar pembohong. Halo, Sia Gao, carikan aku alamat rumah Sia Wansing sekarang juga, sekarang juga, segera. Wansing, selamat ulang tahun. Terima kasih, Le. Terima kasih, Le. Di dunia ini, mungkin hanya kamu yang ingat ulang tahunku. Setelah menemukan ayah, akan ada dua orang yang ingat ulang tahunmu. Sudah lama ditemukan, tapi mungkin tidak saling mengenal adalah hasil terbaik. Ada Le yang ingat sudah cukup memuaskan bagiku. Tapi aku tidak mau melihatmu susah payah sendirian seperti ini. Ayah itu laki-laki, dia harus bertanggung jawab menghidupi keluarga. Aku sudah mendapatkan 500 ribu dari ayahmu. Ibu sudah punya lele. Jagoan kecil ini di sisinya. Sudah cukup. Wan Sing, apa kamu tidak mau aku menemukan ayah? Bukan. Apa ayah tidak menyukai aku? Berani dia. Sudah malam begini siapa ya aku buka pintu dulu. Kamu siapa? Dialek lokal. Siapa? Kok kamu? Kenapa? Aku yang datang. Kamu tidak puas. Kamu datang mau ngapain? Datang untuk merayakan ulang tahunmu. Dan kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kalau kamu diam-diam melahirkan buah cinta kita. Ayah. Hai. Nah. Diam. Masuk. Lucy Yuan. Otakmu mengecil ya selama lima tahun ini. Kita tidak ada apa-apa, anak ini dari mana? Iya ya, anak haram ini dari mana? Keluar, Wan sing, kalau waktu itu keluargamu tidak bangkrut dan jatuh miskin, aku mengingat kita hampir menjadi suami istri, jadi ingin membantumu. Kamu jangan tidak tahu diri. Hari pernikahan kamu kabur, sekarang mau menikah lagi dengan sepupuku. Ini yang kamu sebut membantu. Aku kan sudah datang, orang kaya mana yang tidak punya banyak istri dan selir? Kamu tenang saja. Aku, Lu Ziyuan, selalu murah hati pada wanita simpanan yang ku pelihara di luar. Tapi anak haram ini harus disingkirkan. Diam, cepat keluar. Kalau tidak keluar, aku panggil orang. Panggil orang. Di rumah ini seharusnya tidak ada pria lain kan? Kalau benar ada pria datang malam-malam, siawan -malam. sing. Dasar murahan. Tengah malam tidak tidur. Mau mati ya? Ah, ah apaan? Berisik lagi aku lapor polisi. Anak haram, kamu ambil kueku buat apa? Om, oh, kamu sudah tua ya, matamu rabun. Wan Sing punya pria di rumah, aku akan melindunginya. Cuma kamu. Iya, cuma aku. Kamu ini lucu banget. Hebat. Buka pintu. Kamu lagi. Cari mati ya, maafkan mama. Ini semua salah mama. Wansing, aku bukan anak haram. Kan, tentu saja tidak. Kenapa ayah tidak datang melindungi kita? Ayah sangat mencintai kita, tapi... tapi apa? Sepertinya kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Ayah, di mana? gugur dengan gagah berani dalam pertempuran melindungi bumi. Ha ayah adalah Superman. Dia mati. Lei harus kuat. Kamu punya foto ayah waktu masih hidup. Ada kok. Untungnya dulu pernah diam-diam foto Gigolo. Bisa dipakai untuk mengelabui sebentar. Oh. Ayah, aku akan menjaga Wansing baik-baik. Semoga ayah tenang di sana. Ayah, ayah, nah, bukankah ayah sudah mati? Siapa bilang? Mengaku dengan jujur akan diringankan hukumannya, menolak akan dihukum berat, harus dirahasiakan. Ayah le tidak boleh jadi gigolo. Salah paham ini semua, salah paham, lei. Foto ini bukan ayahmu. Ini foto yang baru saja kutemukan di internet. Le juga anakku dengan orang lain. Tidak ada hubungannya denganmu. Benarkah? Benar. Apa aku terlihat seperti orang yang bisa menipu orang lain? Iya. Hari ini ulang tahunku. Kalian percayalah padaku sekali ini saja. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau kamu ayahku, kan lebih bagus. Kenapa? Kamu tinggi besar. Pasti bisa mengusir paman jahat itu. Nak, kamu tadi bilang paman jahat siapa? Kayaknya mantan pacarnya Wan Sing. Leh, Lu Zhiyuan itu datang lagi untuk mengganggumu. Kok kamu tahu dia? Aku, masih punya muka untuk bertanya. Kalian dua hari yang lalu bertengkar di depan kantorku. Masalah kamu memutuskan pertunangan lima tahun lalu heboh sekali. Susah untuk tidak tahu. Ya, dia yang menindas kami ibu dan anak. Kenapa kamu mau membela kami? Le bukan anak kandungku. Apa hubungannya denganku? Le, paman ajari kamu satu hal. Apa? Orang tidak menggangguku. Aku tidak mengganggunya. Orang kalau menggangguku, aku pasti akan membalasnya. Ayo. Lalu kamu mau bagaimana? Bukankah dia besok menikah? Datang ke pernikahannya untuk memberinya hadiah besar. Kamu mau aku mengacaukan pernikahannya? Aku cuma kasih saran. Mau pergi atau tidak terserah kamu. Pergi dong. Harus pergi. Sekupu menikah. Mana mungkin Kakak sepupu tidak datang? Bebek, kamu harus pergi sekarang ya. Paman bebek jangan pergi. Aku takut orang jahat datang lagi. Kamu tadi panggil aku apa? Wansing memanggilmu gigolo. Marga kamu bebek. Bagaimana kalau kamu pergi dulu? Aku tidak akan pergi malam ini. Bukankah kamu yang menyuruhku untuk tidak bekerja akhir-akhir ini? Aku pulang juga tidak ada orderan. Buat apa aku pulang? Aku tidur di sini saja. Hei, kamu ini. Hidup paman bebek. Ria bau tidurnya nyenyak banget. Ini pasti daerah yang paling parah terkena dampaknya, kan? Depan disiksa wanita, belakang dirusak obat palsu, depan belakang diare parah. Aku bukannya nafsu sama tubuhnya, cuma mau periksa lukanya saja. Kamu, kok kamu sudah bangun? Kalau aku tidak bangun, takutnya aku diperdaya kamu. Aku tidak. Lalu tadi kamu. Kamu sedang apa? Aku mau-mau minta tolong padamu. Kamu memohon padaku ada apa? Besok aku kan harus pergi ke pesta pernikahan. Jadi aku berpikir apa kamu bisa membantuku menjaga le seharian. Aku menjagamu le seharian. Kamu siapaku? Le siapaku? Le itu anakmu. Tapi, mau aku membantumu? Bukannya tidak bisa. Aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku menjagamu mulai seharian. Berarti besok lusa aku tidak bisa bekerja. Kan, aku tidak dapat penghasilan sama sekali. Ruginya besar sekali. Daripada... Kamu pesan jasa untuk mengganti rugiku. Pesan jasa. Pelanggan, ingat untuk memberi rating bintang 5 ya. Lu Yuan, Digolo Sialan. Obat pencahar atau obat kuat ya. Berjuang semalaman. Xia Wansing. Semangat. Bersiap untuk bertarung. Itu bukannya Xia sing Itu kakak sepupu pengantin wanita. Mantan tunangan pengantin pria ya. Sudah bukan orang dari kelas yang sama lagi. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan punya muka untuk datang. Selamat malam. Wansing, kamu ngapain ke Lima tahun tidak bertemu kamu jadi tua banget kamu jangan marah kalau marah kamu akan cepat tua hari ini aku datang untuk menghadiri pernikahan sepupuku lalu kamu pakai baju serba hitam itu artinya apa mau menghadiri pemakaman Om oh, jangan bicara sekasar itu pepatah mengatakan pernikahan adalah kuburan cinta kamu bilang begitu juga tidak salah sekarang kamu keluar Ayah Bunda ada apa kamu kalau tidak salah ingat, aku tidak mengundangmu, sepupu. Kamu sibuk banyak urusan, jadi pelupa. Aku tidak menyalahkanmu, kamu tidak ngerti bahasa manusia, ya. Di sini tidak menyambutmu, kamu sepupuku. Suamimu juga hampir jadi suamiku. Kita semua kenalan lama. Aku datang juga masuk akal, kan? Kamu bilang sesuatu dong, Xia sing. Jangan gila di sini, aku sudah menjadi pria yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan. Kamu pikir aku masih ada perasaan padamu? Lalu kamu ngapain ke sini? Datang untuk menyelamatkanmu. Malam sebelum pernikahan datang menemuiku, bukankah kamu ingin aku datang ke sini? Apa yang dia katakan itu benar, palsu? Mana mungkin aku mencari dia? Perempuan murahan itu, jelaskan dengan benar! Lima tahun yang lalu aku yang memutuskan dia, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Kamu masih laki-laki, kamu masih belum rela ya? Aku sarankan kamu cepat-cepat menyerah, dia sudah jadi suamiku. Kata-kata itu lebih baik kamu katakan pada suamimu. Kamu bohong tanpa skrip ya. Aku sudah punya istri cantik. Buat apa memikirkanmu, putri bangsawan yang jatuh miskin? Oh tidak, putri terjerumus. Baru saja dibatalkan pertunangannya sudah mencari gigolo untuk bersenang-senang. Kejadian lima tahun lalu itu kamu yang lakukan kan? Aduh kakak, jangan asal menuduh. Wangsing, bibi mengerti kamu iri pada Xiao Yu, tapi kamu tidak bisa sembarangan mengfitnah putri dan menantuku. Zi Yuan adalah pria berbakat dan tampan. Dia setia pada putriku. Xiao si ini benar-benar jahat. Kalau tidak bisa mendapatkannya, dia memfitnah orang lain. Ayahnya sudah meninggal. Uang juga tidak ada. Jadi dia harus mati-matian mengejar mantan tunangannya yang tampan dan kaya. Orang sudah menikah. Membuat keributan juga percuma. Wan Aku membatalkan pertunangan denganmu karena aku tidak mencintaimu lagi. Tidak ada hubungannya dengan Xiao Yu. Aku juga memohon padamu untuk tidak menyakiti Xiao Yu. Lu si Yuan, kamu tidak tahu malu. Kakak, jangan keterlaluan. Awalnya memfitnah, sekarang menghina. Suamiku bersih, tidak boleh kamu hina. Bersih kamu sendiri berani bicara. Tentu saja, aku hanya mencintai Cheng Yue seorang. Aku sama sekali tidak pernah mencarimu. Mesra sekali. Ini bukannya adik perempuan tetangga. Kamu pria yang semalam datang mengganggu dia. kamu jelaskan padaku. Gangguan apa? Semalam mereka berdua bersama, dia yang mengetuk pintunya. Bertengkar ribut-ribut. Keterlaluan. Diam. Benar-benar Lu Ziyuan yang selingkuh. Pengantin wanita diselingkuhi. Dengar baik-baik ya. Jaga suamimu baik-baik. Jangan biarkan dia datang menggangguku lagi. Kamu diam-diam pergi menemuinya. Xiao Yu, aku punya alasan. Alasan apa? Dia kembali ke Yun Cheng ingin balikan denganku dan bilang mau cari masalah denganmu demi kelancaran pernikahan aku pergi menemuinya untuk memutuskan hubungan tidak disangka dia masih keras kepala dan tidak mau sadar suami aku salah paham padamu tidak apa-apa pria yang terlalu hebat selalu difitnah terutama dari wanita yang mencintai tapi tidak dicintai bohongnya menjijikkan sekali pergi sana di sini tidak butuh kamu beres-beres xiawan -beres. sing orang yang berbohong itu kamu jangan mempermalukan diri sendiri lagi setelah ayahmu mati kamu jadi tidak punya aturan. Bukankah ayahnya melakukan kejahatan? Kalau atapnya miring, baloknya juga bengkok. Jangan bicara tentang ayahku seperti itu. Ngomong-ngomong soal ini, aku jadi ingat. Semalam aku pergi ke rumahnya dan menemukan sebuah rahasia. Rahasia apa? Dia punya anak haram. Lahir dengan siapa? Bukan urusan kalian. Oh, Aku ingat. Lima tahun lalu, bukankah dia pergi berfoya-foya? Anak haram itu pasti lahir saat itu. Berani-beraninya punya anak dengan pria seperti itu. Tidak tahu malu. Tidak tahu apakah tertular penyakit kotor. Benar-benar anak haram. Anak haram yang kotor. Diam. Wanita bodoh yang berisik. Tapi anaknya penurut. Andai saja ini anakku. Betapa bahagianya. Tidak. Apa yang kupikirkan. Aku tidak mau jadi ayah tiri. Paman bebek. Tolong aku. Lele. Pamanku tidak bermarga bebek. Jangan panggil aku paman bebek lagi ya. Aku janji. Bisakah kau membantuku sekarang? Tolong, tolong. Oke. Okay. Wah, kau hebat. Sama hebatnya dengan ayah Superman. Ayah Superman. Kasih tahu Paman sebuah rahasia ya. Ayahku adalah Superman yang menyelamatkan bumi. Sia Sing bahkan membohongi putranya sendiri. Ayah Lele pasti sudah mati. Wan Singku juga hebat. Makanya Superman menyukainya. Memang hebat, aku juga menyukainya. Tapi kenapa Sing belum kembali? Lele, ayo pergi. Kenapa harus pegangan tangan? Cari Mama yuk. Ayo ganti baju. Hem. Anakku bukan anak haram. Lalu kenapa tidak berani membawanya keluar untuk bertemu orang? Karena aku tidak akan membawanya ke tempat kotor seperti ini. Kalian juga tidak pantas bertemu dengannya. Berhenti. Lepaskan. Baiklah. Cheng Yuwei, kau. Nona sia yang dulu, sekarang begitu menyedihkan. Wang Xing, bibi mengingat hubungan keluarga kita, jadi biarkan kamu minum segelas anggur pernikahan. Kamu jangan bicara sembarangan lagi. Aku tidak bicara sembarangan. Cheng Yi Wei memanfaatkan kesempatan. Lu Yuan tidak setia. Aku doakan kalian, pria brengsek dan wanita murahan, bersama selamanya. Kau. Entah kau masih punya perasaan padaku, atau ingin mencari orang kaya untuk menjadi ayah bagi anakmu. Lupakan saja niat itu. Kau terlalu percaya diri. Aku dan putraku bahkan tidak sudi padamu. Pengecut ini, lima tahun lalu, kau adalah non Asia, Nyaris pantas untuk Si Yuan, tapi sekarang kau bukan apa-apa. Sedangkan Si Yuan sudah naik kapal. Sengsi sebentar lagi akan sukses besar, tinggal menunggu waktu saja. Sengsi, konglomerat terbesar di seluruh negeri, betul. Di bawah kepemimpinanku, keluarga Lu kami telah mendapatkan beberapa pesanan besar dari Shengshi. Untungnya ayahku kenal dengan Tuan Bu, baru bisa bekerja sama dengan susah payah, memberiku sedikit muka. Tuan muda Lu sungguh berbakat di usia muda, pantas saja Wansing masih merindukannya. Suami, bukankah kamu juga mengirim undangan ke CEO Shengshi? Apakah dia akan datang? CEO Bu sangat ingin datang, tapi ada urusan, dia tidak bisa datang. Kau benar-benar pembohong kelas kakap. Apa maksudmu? CEO Gu bukannya tidak bisa datang, melainkan sama sekali tidak menerima undangan. Omong kosong apa itu? Aku sekarang bekerja di Shengshi. Hari itu kau pergi ke Shengshi, masih aku yang mengantarmu ke sana, tapi dia bahkan tidak menginjakkan kaki di pintu kantor CEO Gu. Ada apa ini sayang? CEO Gu adalah orang yang sangat penting. Wajar saja jika tidak bisa diundang. Sepertinya, tuan muda lu sedang berusaha sok penting. Tuan muda, ada kabar dari Shengshi. CEO Gu sedang dalam perjalanan ke pesta pernikahan. Benarkah? Benar-benar, bahkan membawa pasangan. Bagus sekali, ini membuktikan. CEO Gu sangat mementingkan undangan ini. Tertamparkan, kurasa orang yang suka berbohong itu adalah kau. Mustahil! Jelas-jelas hari itu, Sia Wansing. CEO Gu hari itu hanya menunda pertemuan denganku, dan kau bilang kau adalah karyawan apa di Shengshi. Sebenarnya, dia hanyalah petugas kebersihan rendahan, membersihkan toilet. Sia Wansing, kenapa kau begitu menyedihkan? Ternyata hanya petugas kebersihan Shengshi. Nona manja yang tumbuh seperti dia, ayahnya meninggal. Dia jadi tidak berguna. Kalau tidak membersihkan toilet, mau kerja apa? Petugas kebersihan rendahan tidak pantas menghadiri pesta pernikahan kelas atas. Kan, menurunkan kelas sepertinya segelas anggur pernikahan ini bukan untukmu. Aku membersihkan toilet, lalu kenapa aku mencari nafkah dengan tanganku sendiri? Tidak mencuri atau merampok, kenapa harus malu? Kenapa begitu naif? Pejabat yang lebih tinggi satu tingkat bisa menghancurkan orang, apalagi kau hanyalah seekor semut. Cepat! tambahkan dua kursi di meja utama, menyambut kedatangan CEO Gu. Baik. Tidak ada tempat untukmu di sini. Tolong, setelah minta maaf, pergilah dari sini. Aku harus minta maaf untuk apa? Pernikahan yang baik-baik saja dirusak olehmu. Apa kau tidak seharusnya minta maaf? Memfitnah pengantin pria memang tidak bermoral. Terus terang saja, kau masih belum bisa melupakan Tuan Muda Lu. Aku pergi boleh saja. Tapi dari saat aku masuk sampai sekarang, aku tidak mengatakan sepatah kata pun kebohongan. Aku tidak akan minta maaf. Tunggu dulu, aku sudah bilang. Aku tidak akan minta maaf. Ingin tahu kenapa ayahmu bunuh diri? cepat katakan. Boleh saja ku katakan, tapi kau harus mengakui bahwa kau memfitnah suamiku karena cinta yang tak terbalas. Kau ingin jadi istri kesayangannya. Silakan saja, tapi jangan berfantasi tentangku. Siapa yang menginginkan pria brengsek seperti ini? Kau tidak mau bilang. Kan aku akan selidiki sendiri. Orang-orang, hentikan -orang, dia untukku. Tidak menjelaskan. Tidak minta maaf. Jangan harap bisa pergi. Jangan buat ini terlalu memalukan. Sebentar lagi Ceo Gu datang. Bagaimana CEO Gu datang tepat waktu, pas sekali untuk membuat CEO Gu menyadari bagaimana orang-orang di bawahnya bekerja. Saat itu, dia bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk membersihkan toilet. Tidak akan ada lagi. Benar juga. Jika diblokir oleh Sengshi, perusahaan lain juga tidak akan berani mempekerjakannya. Lihat saja apa yang akan kau gunakan untuk menghidupi anak haram itu. Keji. Lebih cepat mengaku salah. Lebih cepat pergi. Baik untuk semua orang mengertilah sedikit. Jangan ribut sampai kehilangan pekerjaan. Tulang keras sekali. Tidak minta maaf juga tidak apa-apa. Tapi, kau telah mengacaukan pernikahanku. Lalu aku, nanti aku akan pergi ke TK anak haram itu dan membuat keributan. Biar semua orang tahu. Dia punya ayah yang suka tidur dengan wanita lain. Kau berani? Kenapa aku tidak berani? Untuk mencari tahu, TK anak haram itu seharusnya tidak sulit, kan? Sayang, aku sekarang adalah orang favorit. CEO Gue meminjam sumber daya sengsi. Sekali cari, pasti ketemu, berlutut, dan minta maaf. Masalah ini dianggap selesai. Cepat! Sebelum CEO datang, cepat minta maaf. Benar, jangan merusak suasana, cepat berlutut. Tunggu sebentar, jangan berlutut. Wangsing, jangan berlutut. Jangan menggertak Wangsing. Kenapa kalian datang? Untuk melindungimu. Siapa ini? Ini anak haram itu. Kukira siapa? Ternyata anak haram. Kalau begitu, orang ini. Pasti ayah dari anak haram itu. Digolokan. Wajah ini. Memang cocok untuk jual diri. Anggap saja kau memujiku tampan. Tidak tahu malu. Wansing. Kenapa kau begitu jatuh? Bergaul dengan pria seperti ini. Urusanmu apa? Gigolo yang dicarikan untuk siawan sing tahun itu. Tidak disangka setampan ini. Untung dia. Nona yang jatuh. Gigolo. Anak haram. Benar-benar bukan keluarga kalau tidak masuk rumah yang sama. Pengantin wanita ini makan kotoran ya. Kenapa mulutnya begitu bau? Kau, hanya gigolo, cuma bisa bicara besar. Lebih banyak, lebih baik kalian minta maaf bersama-sama. Aku bisa minta maaf, tapi jangan libatkan mereka. Tidak bisa. Kau tidak perlu minta maaf. Lihat pria macam apa yang kau pilih, tidak tahu tata krama dibandingkan dengan Ziyuan jauh sekali. Meskipun kau telah kehilangan Ziyuan, tapi kau tidak boleh asal pilih karena panik. Sembarangan mencari gigolo begini. Setelah kau minta maaf, paman akan mencarikanmu seorang pria. Terima kasih. Dalam hatiku, priaku seribu kali lebih baik daripada Lu Ziyuan. Benar, seribu kali lebih kuat. Mengharukan dia. Sayang hanya sampah rendahan yang sedang menghangatkan diri bersama. Dua sepupu, selera memilih pria. Satu di langit, satu di bumi, satu menikah dengan orang kaya baru, satu memelihara gigolo. Jangan sok kuat lagi, asal keluarga kalian mau minta maaf. Aku akan mencarikan pria ini pekerjaan yang layak. Kau akan mencarikanku pekerjaan. Tahu Sengshi, kan, konglomerat nomor satu di seluruh negeri. Istrinya bekerja sebagai petugas kebersihan di sana. Aku bisa mengaturnya agar kau bekerja di sana sebagai satpam. Aku bisa mengaturnya agar kau bekerja di sana sebagai satpam. Kau mau mengaturnya agar aku bekerja di Sengshi. Kenapa? Terkejut. Suamiku, kau baik sekali. Tuan muda lu sungguh murah hati, cepat minta maaf. Harga dirimu berapa? Mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hal yang penting. Dia pasti akan tergoda. Kan, itu kan sengsi yang kaya raya. Satpam juga bisa menghasilkan lebih dari 10 ribu sebulan. Siapa kau sebenarnya? Bisa mengatur agar aku bekerja di sengsi. Aku, pewaris tunggal keluarga lu. lu saat ini. Keluarga lu. Keluarga kecil kelas 3. Lu Corporation. Perusahaan bobrok yang sekarat. Sombong apa kau? Kau hanya gigolo. Berani meragukanku, suamiku! Kau harus mengerti. Semur di dasar masyarakat, informasi mereka tidak cepat. Dengarkan baik-baik, suamiku saat ini sangat disukai oleh CEO Shengshi. Akan segera memulai kerja sama jangka panjang dengan Shengshi. Kerja sama senilai miliar, kau tidur dengan orang lain seumur hidupmu juga tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Menantuku memang hebat. Yang kau maksud adalah proyek real estate di utara kota. Bagaimana kau tahu? Proyek real estat kecil saja membuatmu begitu sombong. Sobat, wawasan ini terlalu sempit. Sok apa kau? Apa kau tidak paham situasinya? Yang tidak paham situasinya itu kalian. Tunggu sebentar. Batalkan. Namanya apa? Lu Ziyuan. Batalkan yang ada di utara kota dari Lu Corporation. Proyek real estat itu. Batalkan untukku. <laughs> Orang gila dari mana ini? Halo, proyeknya dibatalkan. Dia kira dia cewek osensi. Kau kenapa? Percayalah padaku, pria yang bergaul di dunia hiburan paling jago berpura-pura. Kau sering ke sana ya? Kau tahu banget, kau suamiku. Kau bahkan masih mau mencarikan pekerjaan untuk orang jahat seperti ini. Kau terlalu baik. Tenang saja meskipun sekarang mereka bertiga berlutut dan membenturkan kepala mereka sampai berdarah aku juga tidak akan mengatur agar mereka masuk senshi tidak perlu repot-repot aku sekarang bekerja di senshi hebat lebih jago mengarang daripada aku masih menyombongkan diri lagi benar-benar tidak bisa diselamatkan tidak tahu diuntung kau makan nasi lunak seumur hidup saja orang yang tidak tahu tidak takut berani berbohong tentang senshi dia mungkin tidak tahu ceo gu akan datang ceo gu datang kebohongan akan terbongkar sendiri kalian masih tahu ceo gu akan datang Tentu saja, kursi VIP sudah diatur. CEO Gu biasanya tidak mudah diajak bergaul. Kali ini dia bisa datang bersama pasangan, menunjukkan bahwa hubunganku dengannya dekat. Selesai sudah. Lupa soal ini. Sudahlah. Ayo kita pergi. Tahu takut. Mau kabur ya? Tidak perlu. Lele. Kemari. Wan Ngapain? Tidak apa-apa. Kau bilang. Kursi itu untuk CEO Gu. Benar. Tolong minggir sebentar. mari Lele, kau sedang apa? Kursiku, siawan sih, apa kau gila? Ini kursi yang sudah diatur untuk CEO Bu, kalian bangun untukku. Kau lelah berdiri, mau duduk juga? Duduk, duduk, Lele, duduk di pangkuan mama. Perkenalkan dirimu pada semua orang. Namaku Bu Yan, CEO Sensi Group, juga tamu kehormatan yang kalian tunggu-tunggu tadi, sok banget ya. Suamiku adalah orang kepercayaan CEO Gu. Kalau kau CEO Gu, dia tidak akan mengenalimu. Orang kepercayaan, seingatku, aku belum pernah melihatnya. Aku bicara tentang CEO Gu. Kau level apa bisa bertemu suamiku? Yang terpenting adalah menyuruh mereka segera minggir. Kursi itu pantas untuk mereka duduki. Kau adalah wanitaku, Bu Yang, duduk yang manis. Jika kau CEO, Xia wansing kenapa harus membersihkan Shi? Benar, apa CEO akan membiarkan wanitanya melakukan pekerjaan kotor? Aku harus mengklarifikasi hal ini. Sebelumnya aku cemburu. Jadi ada sedikit kesalahpahaman. Wan Singh, bisakah kau memaafkanku? Terlalu mendalami peran ya, menganggap dirinya CEO sungguhan. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Masih berani menyamar jadi CEO. Bu. Dia yang pertama. Shi punya kekuasaan dan pengaruh. Tiga orang ini akan kesulitan di kemudian hari. Aku tidak tahu kau dengar nama CEO Gu dari mana. Tapi kau berani mencuri nama dan identitas CEO Apa kau tidak ingin hidup di Yuncheng ini lagi? Nanti bukan hanya kau saja. Xia si Wansing juga akan kehilangan pekerjaannya. Kau ini, daripada mengkhawatirkan kami, lebih baik khawatirkan perusahaanmu sendiri. Perusahaanku baik-baik saja. Lihat, Sheng Shi menelepon. Halo, apa? Proyeknya dibatalkan. Ada apa kerjasamanya hilang? Pergi sana. Kau telah melakukan apa? Kau kan tadi sudah lihat. Juga sudah dengar. Aku membuat satu panggilan telepon. Lalu kerjasamanya dibatalkan. Mustahil. Suamiku. Bagaimana ini? Kerjasama itu menentukan hidup atau matinya Lu Corporation ke depannya. Kita baru menikah. Aku tidak mau bangkrut. Wanita bodoh. Bicara apa kau? Si Yuan. Bagaimana kau bisa memukul Xiao Yu? Apa kau benar-benar CEO dari Sengshi? Meskipun di luar, identitas adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, tapi ini terlalu berani. Pasti ada yang salah di suatu tempat, kalian lihat. Sekarang kerjasamanya benar-benar dibatalkan. Bukankah kalian bilang CEO Gu akan datang? Kalau aku bukan CEO Gu. Bu. Lalu CEO Gu kenapa-kenapa belum datang? Apa mungkin CEO Gu datang lebih awal? Melihat orang rendahan duduk di kursinya. Jadi karena marah dia membatalkan kehadiran dan kerjasama. Pasti begitu. Semua ini salah kalian. Tante pengantin wanita menakutkan sekali. Kau. Tidak ada bukti. Kalian dasar apa berpikir ini salah kami? Di sini kami. Siapa yang bukan orang terpandang? Hanya kalian berdua, pasangan suami istri miskin ini, tidak berkaca diri. Gigolo sepertimu, masih berani mengaku sebagai CEO Bu. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Kau Gigolo tidak tahu malu. Apa yang membuat kami harus mempercayaimu? Aku punya cara untuk membongkarnya. Keponakanku beruntung menjadi asisten CEO Gu kalian. Aku akan menyuruhnya datang sekarang. Asli atau palsu? Lihat saja nanti. Kau bicara tentang Xiao Gao. Bagaimana kau tahu? Omong kosong. Dia asistenku. Aku ingin melihat apa yang terjadi saat asisten Gao datang. Kau akan mati bagaimana? Gawat. Asisten Gao datang. Semuanya akan terbongkar. Kau kemari. Ayo kita pergi. 36 strategi. Kabur adalah yang terbaik. Pergi kemana? Tidak perlu pergi. Wah, tampan sekali. Tenang saja. Aku di sini. Kalian pasangan anjing ini. Mengoceh apa? Jangan-jangan sedang mendiskusikan. Kabur. Kan? Kenapa harus kabur? Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Baiklah. Hari ini jangan harap ada yang bisa lolos. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan kalian. Sengshi menguasai Yuncheng. Perbuatan kalian hari ini. Seperti mencabut kumis harimau. Mati sudah. Sebelum mati, kalian harus mengganti kerugian ekonomi kami. Mereka sedang apa? Galak sekali. Terdengar bonggongan anjing di gereja. Abaikan saja mereka. Jangan bohongi anak haram itu lagi. Keluarga kalian akan sial besar. Keponakanku datang. Asisten Gao datang. Ajalmu sudah tiba. Kali ini benar-benar tamat. Bibi kedua, kau terburu-buru mencarikanku untuk apa? Asisten Gao, aku ingin melaporkan. Ada orang yang menyamar sebagai CEO Gu di sini. Siapa? Dia. Bodoh amat. Mati ya mati. Asisten Gao, semua ini salahku. CEO Gu. Ya Tuhan, dia benar-benar buyan. Akting saja kali. Mustahil. Apa kau salah orang? Lihat baik-baik lagi. Diam. Bukakan terakhir kali datang ke kantor, meminta bertemu CEO Bu tapi gagal. Sekarang melihat orangnya, sikapnya seperti ini. Suamiku, ini. Memanggil arwah ya, pergi sana. CEO Bu, proyek real estate dengan Lu Corporation. Anda yakin ingin menghentikannya? Yakin. Mulailah menghubungi perusahaan lain. Baik. Cego, e. aku salah. Suamiku, apa yang kau lakukan? Cepat minta maaf. Malam itu aku jelas-jelas memesan model pria. Kenapa bisa jadi Anda e. Bu bagus? Kau akhirnya mengaku telah merencanakan sesuatu terhadapku. Perselingkuhan, wansing adalah rancanganmu, e. Bu Aku tidak kenal orang bernama Xiao Wansing. Ini siapa yang membohongimu? Tapi malam itu aku yang membawanya ke kamar. Di dalamnya ada model pria yang sudah kuatur. Mungkinkah aku salah orang? aku hanya mengandalkan tahi lalat itu untuk memastikannya dia, bagaimana jika dia bukan pria malam itu. Aku akan menelepon model pria itu sekarang. Halo, siapa ini? Lima tahun lalu, aku menyuruhmu pergi ke bar night color untuk tidur dengan seorang wanita. Kau sudah tidur dengannya, kau cari mati. Sayang, dengarkan penjelasanku. Gila, aku hanya menipumu untuk uang. Malam itu aku sama sekali tidak pergi ke night color. Apa? Malam itu, pria yang bersama Xia si Wan adalah aku. Kenapa semua hal baik selalu didapatkannya, wanita jalang? Kalau saja kau tidak menghalangi, aku juga tidak akan meninggalkan Wansing. Pria tak berperasaan ini. Wansing, Wansing, sudahlah, aku tidak menginginkanmu, sayang. Aku akan jadi ayahmu, paman jahat. Jangan macam-macam denganku. Aku belum mati, belum giliranmu. CEO Bu, aku benar-benar salah. Soal kerjasama, kumohon pertimbangkan lagi. Bukankah aku gigolo? Aku selalu menuruti wanita. Wansing, kau bilang apa? Aku harus memberinya kesempatan. Wansing, mengingat kita hampir menjadi suami istri, pertimbangkan aku lagi. Tidak usah membahas ini, begitu membahas ini aku langsung marah. Tahun itu, saat kita menikah, ayahku mengalami masalah. Kau meninggalkanku, kau tahu betapa tidak berdayanya aku saat itu. Aku tahu kebenaran tentang masalah ayahmu. Kebenaran apa, Si Yuan? Jangan bicara sembarangan. Kau tidak boleh mengkhianatiku, kita suami istri. Saat bencana datang, masing-masing terbang sendiri. Kau ini apa? Cepat katakan apa yang terjadi pada ayahku saat itu. Penyuapan itu dilakukan oleh ayah Cheng Yue, yaitu paman tertua yang melakukannya. Dia memfitnah ayahmu dan menggunakanmu sebagai ancaman. Memaksa ayahmu bunuh diri untuk menutupi kejahatannya. Lu Yuan, jangan bicara sembarangan. Cepat diam, paman tertua. Kau. Bahkan keluarga sendiri pun diperhitungkan. Benar-benar tidak punya hati nurani. Keluarga Xia Wan Sing sungguh kasihan. Aku juga baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Wan aku ditipu oleh keluarga jahat ini. Lu Si Wan, aku akan membunuhmu. Xiao Gao, telepon polisi. Baik. Ayah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lele sudah tidur, akui saja mengakui apa? Masih berakting denganku di sini. Sudah begini. Wanita bodoh ini masih belum memahami situasi. Kalau begitu beritahu kami. Asisten Gao, kenapa mau bekerja sama denganku dalam drama ini? Karena apa lagi? Moral merosot. Dunia semakin buruk. Kalian, bagaimana kau bisa menerima siapa saja? Pria wanita dilahap semua. Aku tahu semuanya. Kau tahu apa? Asisten Gao adalah sugar daddy-mu, kan? Sugar daddy apa? Aku punya istri punya istri tapi kau masih berani seperti ini. Kau keterlaluan. Apa CEO mu tahu? Ya, 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 diam, hentikan. Jangan biarkan dirimu jatuh lagi. Jika kau benar-benar mengalami kesulitan dalam hidup, kau bisa tinggal sementara di sini denganku. Hidupku masih punya apa lagi? Tinggal di tempatmu. Aku tahu rumahku kecil. Tidak sebesar rumah sugar daddy Kalau memang tidak bisa, boleh. Sangat boleh. CEO Wu. CEO Wu apa? Aduh, CEO Gao, Anda mengizinkanku mengelola Night Color. Aku sudah sangat bersyukur. Anda jangan memujiku lagi. Aku tidak tahan. CEO Gao adalah pemilik Night Color. Hmm. Huh. Ternyata hubungan kalian berdua hanyalah hubungan atasan dan bawahan yang murni. Iya. Maaf. Sebelumnya aku telah membohongimu. Kau membuatku takut setengah mati. Di luar masih menjaga muka karyawan. Bahkan mau bekerja sama dengan kami dalam drama sebesar ini. Kau benar-benar bos yang baik. Jauh lebih baik daripada CEO Bu yang mesum itu. Nona Sia. CEO kami bukan orang mesum. Tidak apa-apa, silakan pergi. Kalau begitu Anda, aku begitu menyedihkan. Tentu saja harus menginap di sini. 88 properti itu pajangan. Cinta bisa membuat perut kenyang. Cepat pergi. Hei. Bagaimana kau bicara dengan bos kalian seperti itu? Hari ini dia telah banyak membantu kita. CEO Gao. Maaf. Silakan pelan-pelan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Tidak perlu diantar. Orang baik sekali. Duduk. Hei, kita sudah kenal lama. Aku masih belum tahu namamu. Jangan panggil aku model pria lagi. Namaku Buyan, yang dari Batu Tinta. Kebetulan sekali, CEO kami juga bernama sama. Tapi, nama sama, nasib berbeda. Sudahlah. Kak, kalau begitu aku-aku tidur di mana? Tempat ini cukup cocok. Oke. Okay. Hei, hati-hati. Paman, selamat pagi. Selamat pagi, lele. Paman datang untuk bergabung dengan keluarga ini. Paman sedang berusaha, biar aku ajari ya. Oke, okay. beritahu paman harus bagaimana. Hari ini adalah hari keluarga di TK, anak-anak lain, ayah dan ibunya akan pergi. Kau bisa menggantikan ayahku untuk ikut. Bisa, lele akan terlambat. Harus pergi ke sekolah. Hei, tunggu sebentar, aku bisa pergi. Tidak bisa, Paman. Tetaplah Paman, tidak akan menjadi ayah. Kau masih belum bisa melupakan pria itu. Dia selama bertahun-tahun ini pernah peduli dengan kalian berdua. Kau harus menunggunya. Aku memang tidak bisa melupakannya. Lalu, kenapa kau menampungku untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan simpatiku? Tidak perlu. Wangsing, jangan menangis. Aku tidak menangis. Aku hanya sedikit sedih. Kenapa kalian, orang dewasa, selalu bermulut manis tapi berhati busuk? Karena mama ingin melindungimu, ayahmu, tidak boleh pria yang bekerja di profesi itu. Lele, mana ayah supermanmu? Dia masih menjalankan misi. Tidak punya waktu untuk datang. Lele, kau bohong. Aku tidak bohong. Lalu mana ayah supermanmu? Kenapa dia tidak pernah muncul? Apakah dia tidak menginginkanmu? Atau kau memang tidak punya ayah? Kau bicara sembarangan. Wah, wah jangan main dengan lele lagi, karena dia tidak punya ayah. Bukan begitu. Anak haram, jangan sentuh anakku. Bagaimana kau bisa mendorong anak kecil? Anakmu yang mulai duluan. Ngomong-ngomong, setiap acara kau selalu datang sendiri. Kurasa anak ini, jelas-jelas anak haram yang tidak diajari ayahnya. Jaga mulutmu. Aku bicara fakta. Anak tanpa ayah mudah rusak. Satu sekolah dengan anakku. Aku takut dia akan merusak anakku. Lele bukan anak nakal. Hua hua dan lele setiap hari jalan kaki ke sekolah. Keluarganya tidak punya ayah, bahkan mobil pun tidak mampu dibeli. Terus, kenapa kita tidak boleh bermain dengan orang miskin? Akan tertular kemiskinan, nanti aku akan menghasilkan banyak uang. Mimpi indah sekali, anak tanpa ayah sepertimu. Nanti hanya pantas bekerja untuk anakku, lele. Kita tidak usah dengarkan omong kosong mereka, tapi mereka benar. Aku tidak punya ayah. Ternyata benar-benar dilahirkan oleh ibu, anak haram yang tidak diajari ayah miskin dan suka membuat onar. Kau pikir bicara seperti ini di depan anak kecil? Pantas. Biar mereka sadar akan realitas lebih cepat. Ada yang salah. Miskin berarti lebih rendah dari orang lain. Anak dari keluarga single parent itu lemah. Nangis kenapa? Lele, jangan menangis. Aku mau cari ayah. Lele. Lele. Wah, Ayah Superman. Maafkan Ayah, Ayah datang terlambat. Ayo, lepas landas. Wus. Siap. Mendarat. Lele tidak bohong ayahnya Superman. Mama, aku juga mau ayah Superman. Superman apa? Itu semua cuma tipuan untuk anak kecil. Ternyata anak ini bukannya tidak punya ayah, melainkan punya ayah pembohong. Anda siapa? Aku Ibu Wang Zhuang. Ayah Wang Zhuang mana? Sales terbaik di dealer 4 S Yun Cheng. Uangnya terlalu banyak sampai tidak habis dibelanjakan. Berencana untuk menyumbangkan pojok baca untuk TK. Jual mobil saja sombong sekali. Suamiku menjual dengan komisi mobil mewah senilai jutaan. Kau ini apa? Yang kau maksud mobil seperti ini? Mobilmu ini sewaan. Kan, kalau tidak, kenapa anakmu setiap hari jalan kaki ke sekolah? Jangan bicara buruk tentang ayahku. Dia adalah Superman yang menyelamatkan bumi. Superman apa? Hanya orang miskin bau. Untuk berperan sebagai Superman konyol ini, habis banyak uang ya. Guru, orang tua yang tidak beradab seperti ini. Anda tidak urus. Apa itu beradab? Punya uang berarti beradab. Kalau berani, Keluargamu juga sumbang sesuatu untuk sekolah. Orang sepertimu yang suka menjilat dan merusak anak-anak. Bagaimana kau bisa jadi guru? Sepertinya seluruh TK ini harus ditutup dan direformasi. Aduh, ayah lele. Kau tahu ini TK milik Sengshi. Orang miskin sepertimu seenaknya bilang tutup. Kau kira kau CEO Sengshi? Halo, TK di utara kota ini. Tutup seluruhnya dan reformasi. Baru dibilang gemuk, sudah ngos-ngosan Aku ingin lihat TK ini, kapan ditutup Buddha zuang tenang saja Kita punya dukungan dari Sengshi Group yang besar Tidak akan bisa ditutup Ayahmu bukan Superman, dia pembohong Sial Lele, kau pembohong kecil Kau berani macam-macam lagi Aku akan membuatmu tidak bisa sekolah lagi Siapa yang berani membuat anakku tidak bisa sekolah? Ayah, kenapa baru datang? Ada orang yang menggertak anakmu di sini Siapa yang tidak punya nyawa? Dia Kau Naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix, anak tikus bisa menggali lubang. Keluarga ini bukan orang baik-baik. Ayah, kenapa kau memukulku? Wanita tua sialan. Dia ini pelanggan VIP di dealer 4Sku, baru saja membeli mobil di tempatku. Komisi itu cukup untuk kamu dan ibumu makan dan minum selama setahun penuh. Apa? Jangan bilang itu mobil yang di depan pintu. Itu dia. Beraninya kau menabrak tamu pentingku. Apakah kau dan ibumu ingin minum angin barat laut? Maaf, istri dan anak saya tidak mengerti sopan santun. Lain kali saya akan mendisiplinkan mereka dengan ketat, minta maaf pada istri dan anak saya. Tundukkan kepala dan akui kesalahanmu, tidak tahu malu siapa istrimu. Maaf, itu tadi saya yang bicaranya tidak baik. Apa taman kanak-kanak ditutup untuk perbaikan? Ada apa Bu Guru? Kepala sekolah bilang, Sengshi ingin menutup taman kanak-kanak ini. Saya akan dipecat. Lalu bagaimana dengan dazhuang anak kami? Bagaimana ini? Lalu anak-anak kami akan sekolah di mana? Bagaimana dengan anak saya, kecuali uang dazhuang? Siswa lain dapat pindah ke sekolah taman kanak-kanak bangsawan terbaik Sengshi. Apa? Wah, hebat sekali. Berarti kita untung besar. Sungguh luar biasa. Ayah Lele, aku salah, maafkan aku, dasar perempuan pemboros, tuan Gu, istri dan anak saya sudah meminta maaf kepada anda, anda masih ingin bagaimana lagi, kalian minta maaf, lalu aku harus setuju, tidak ada waktu untuk meladeni kalian, aku mau ajak istri dan anakku jalan-jalan, ayo pergi Selamat tinggal Xiao Hua Direktur Gu Lele, ayah akan membawamu pulang, hore Wan Sing Hari ini aku adalah anak paling bahagia di dunia. Terima kasih ya, sama-sama, Paman. Terima kasih, Lele. Asalkan kau mau, aku bisa menjadi ayahmu. Wansing mengajariku untuk menjadi orang yang jujur. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu Paman bukan ayahku. Aku juga tahu ayah bukan Superman. Wansing takut aku sedih, jadi dia membohongiku, Lele. Tapi aku tidak tahu kenapa ayah tidak menginginkan kami. Tapi aku punya ibu terbaik di dunia. Itu sudah cukup. Lele, sayang, ibu juga mau jujur. Sebenarnya, ibu sudah menemukan ayahmu. Benarkah, lele? Kau ingin bertemu ayahmu lagi? Iya, apakah setelah ayah kembali, paman akan pergi? Bukan, kau sangat ingin menemukan pria itu kembali. Ya, bukan selama lima tahun ini. Apa dia pernah mencari kalian berdua? Apa dia pernah memberi kalian berdua uang sepeser pun? Dia sama sekali tidak pantas menjadi ayah lele. Kau tahu apa? Kau bicara sembarangan. Kau masih ingin melindunginya? Kan bajingan, pria itu adalah kamu. Jangan bertengkar, lele sayang. Kamu kembali ke kamar dulu ya. Baiklah, urusan orang dewasa, aku tidak nyaman ikut campur. Jangan bertengkar, ya. Sia Wansing, jika pria itu dia benar-benar peduli padamu, tidak akan membiarkanmu malu sampai mengejarku untuk meminta uang. Ya, aku seharusnya tidak meminta uang darimu. Kau hanya model pria. Apa yang bisa kuharapkan darimu? Kau tidak berharap padaku. Kau masih berharap pada pria brengsek yang pergi selama lima tahun itu. Itu bukan salahnya. Itu salahku. Sudahlah, aku tidak mau dengar. Kau mau bilang kau sangat mencintainya juga boleh. Aku tidak mencintainya juga bukan aku-aku. Xia aku. sing apa kau punya hati? Kau tidak tahu bagaimana perasaanku padamu. Kau tidak tahu bagaimana perasaanku padamu. Kamu gimana sama aku? Masa kamu suka sama cewek matre kayak aku? Enggak mungkin. Kamu cuma sayang sama Lele. Intinya, aku enggak ngisinin kamu nyari cowok bau itu. Kenapa? Kamu tahu cowok itu siapa? Aku nggak tahu ya udah kamu bilang dong. Dia itu. Bilang. Cowok itu dia itu. Halo, ada apa? Anak nakal berani banget. Berani-beraninya mutusin teleponku. Aku salah. Aku salah. Mama pulang. Jemput di bandara. Bukan. Mama kan istri konglomerat berharta ratusan miliar. Mama-mama kan punya sopir. Punya pelayan. Ngapain nyari aku? Mama kangen sama kamu gak boleh. Bukan aku. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi teleponan sama siapa? Kamu peduli ratusan miliar istri konglomerat yang biayain kamu kan sia setiap orang yang muncul di sekitar aku, baik cowok atau cewek, mereka semua harus jadi klienku. Mereka semua harus jadi sugar daddy. Momiku, kan, bukan gitu. Iya, ya istri konglomerat, ya tante-tante kaya. Itu loh yang malam itu kamu kenalin ke aku, yang pakai baju hijau itu. Puas kamu. Jadi mobil yang kamu pakai hari ini juga dia yang kasih. Iya, dia yang ngasih. Aku harus berterima kasih sama kamu nih. Orang kaya kamu yang gak bisa jaga diri. Masih mau jadi ayahnya Lele. Mimpi. Aku mimpi. Aku GR. Aku pergi deh. Mau kemana? Aku mau cari tante-tante kaya. Kamu. Kenapa? Ayahmu ayahmu kabur sama orang lain. Hah. Mama kali ini pulang mau nginep berapa lama? Dasar anak nakal. Mama baru datang udah ngarepin mama pergi aja. Aku gak maksud gitu. Nah, jangan salahin mama ya kalau kepo. Kali ini mama pulang buat ngeliatin kamu cari istri. Mama, kamu masih ingat sama Yao Yao? Lima tahun lalu, Mama yang mutusin biar kalian nginep bareng di sebar. Siapa sangka Yao Yao besoknya malah kabur sama orang lain, bikin anak Mama patah hati. Sampai sekarang masih nungguin dia. Lima tahun lalu kan Mama yang ngasih obat ke dia. Yao Yao yang nyuruh Mama ngasih. Dia bilang kamu terlalu jaga ini. Nggak mau maju selangkah pun. Mama cuma panik aja. Mau ngedorong kalian dikit. Ya ampun Ma. Meskipun aku sama dia udah kenal dari kecil Tapi aku beneran aku gak suka sama dia sedikit pun Kenapa kamu gak bilang dari dulu Mama gak ngacauin urusanmu kan Gak juga sih Berkat kebetulan Aku jadi kenal sama Xia si Wansing Cewek bego itu Ma, Udah deh ma, Gak usah dipikirin lagi Oke Terus kapan mama bisa gendong cucu Nyonya Tuan muda Ada cewek aneh lagi ngejar mobil Xia si Wansing Siapa tuh cewek gila mana lagi nih Nah apa kamu punya hutang budi sama cewek atau hutang uang sama orang? Aku nggak punya. Terus gimana dong? Berhenti. Yanzi, jangan pergi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Yanzi. Berhenti. Manggil siapa Yanzi? Malu-maluin aja. Yanzi. kamu gak ikut tante-tante kaya itu lagi. Dulu kamu kan ngeremehin aku jadi model pria. Kok malah nangis? 50 juta ini gak aku pakai sepeser pun. Maksudmu apa? Kembaliin ke tante itu. Kita gak usah jadi model pria lagi. Aku gak kerja. Kamu yang biayain aku. Aku biayain kamu. Aku mahal loh, Aku bakal usaha keras. Mbak, aku gak butuh uangmu. Dan lima tahun ini, aku cuma punya kamu. Kamu gak laku ya. Aku jual bakat, bukan jual badan. Oke, okay, kalau jual badan, ya cuma buat kamu aja. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Aku mau ngaku sesuatu sama kamu. Apa itu? Siapa ayahnya Lele? Hari ini aku harus kasih tahu kamu siapapun dia. Gak penting. Siapapun dia, kamu sama Lele sekarang milikku. Kamu bisa dengerin aku ngomong sampai selesai nggak? Soal cowok itu aku gak mau denger lagi. Kalau aku bilang orang itu kamu, gimana? Kamu ngomong apa? Lele itu anak kandungmu. Serius. Dulu aku yang salah. Aku nggak seharusnya ngeremehin kamu terus ngalangin kalian bapak anak ketemu. Jangan bohongin aku lagi ya. Ya kamu juga nggak boleh bohongin aku. Kalau sampai aku tahu kamu bohongin aku, kamu abis Sekarang belum waktunya buat ngakuin identitas. Nanti kalau udah waktunya, kasih dia kejutan. Hem. Pulang. Wah, Wan akhir-akhir ini ada apa kok senang banget? Aku kasih tahu ya, sekarang aku udah punya suami, punya anak, punya ranjang hangat selimut tebal. Kamu udah punya anak. Sekarang udah lima tahun. Baik banget. Kebetulan banget. Ceo bu kita juga udah punya istri sama anak. Hah, orang kayak dia yang siko gitu masih bisa dapat istri. Jangan ngomong sembarangan. Kamu gak mau kerja lagi. Ceo bu ganteng dan kaya. Cewek mana yang gak suka? sayang bukan giliran kita. Katanya dia ganteng banget. Aku belum pernah lihat. Emang seganteng yang dibilang orang-orang. Lebih ganteng dari artis di TV lagi. Mibul kali. Pasti gak seganteng Guyan pula Ngomong-ngomong, aku punya fotonya nih. Satu keluarga bertiga. Dapat dari mana tuh? Lihat dong. Tak ada. Temen kantorku yang fotoin di TK, mau lihat nggak? Sini lihat, kalau orang biasa sih nggak bakal aku kasih lihat. Aku penasaran pengen lihat CEO gue ini sebenarnya kayak gimana. Jam kerja kok malas-malasan. Halo, manajer. Sia Wansing, ngapain? Kamu ngomong kayak gitu sama atasan. Kamu udah dapat pemberitahuan dikembaliin ke posisi semula. Sekarang lapor sana. Serius. Nggak mau pergi ya udah. Nggak usah pergi. Pergi. Sekarang juga. Lihat apa tadi keluarin HP-nya. Cepetan. Cepetan. Huh? <laughs> ini Itu CEO Bu sama istri dan anaknya Ngomong apa sih? CEO Bu kan belum nikah Itu selingkuhan sama anak haramnya Set Kamu jangan bilang-bilang ke orang lain ya manajer Ya jelaslah Mulutku paling ketat di kantor ini Beneran itu siluet CEO Bu Hebat banget nih cewek ganjen Bisa naklukin CEO Bu Dia mau naik derajat bermodalin anak ya Cewek itu siapa sih? cepetan selesain kerjanya terus pulang makan. Capek ya kerja seharian. Aku kasih tahu kabar baik nih. Aku dikembaliin ke posisi semula dan naik gaji lo. Manajer uang ini kerjaannya cepat juga ya. Selamat ya. Apa kamu balik ke Yesebar buat minta tolong Pak Gao? Nggak sama sekali. Aku udah putusin hubungan sama pekerjaan sebelumnya. Terus jangan-jangan. CEO Bu Yang Siko itu tiba-tiba sadar. Emang gak mungkin ya kalau Ceo Bu itu sebenarnya gak siko. Kamu gak gak ngerasa aneh. Dia kadang nyiksa aku. Kadang malah naikin jabatan sama gaji. Gak jelas banget. Aku tahu. Pasti dia suka sama aku. Makanya dia mau nyari perhatianku. Mungkin aja. Kok kamu santai banget sih? Hmm. Aku tahu. Kamu cemburu karena kamu kira Ceo Bu suka sama aku. Ngapain aku cemburu sama diri sendiri? Ini kan bukti kalau cewekku menarik. Iya juga sih. Tapi kamu tenang aja. Aku nggak tertarik sama dia kok. Aku lihat sih dia orangnya Modi. Lagian hidupnya berantakan. Hidupnya berantakan. Kamu tahu, sekarang seluruh kantor lagi rame bahas ini. CEO bumiara cewek di luar nikah. Malah sampai punya anak lagi. Siapa tahu mereka beneran saling cinta. Kalau beneran cinta kenapa nggak nikah aja? Kamu tenang aja, kalau udah waktunya nanti aku pasti nikahin kamu. Aku lagi ngomongin CEO Bu. Kamu ngapain ngajak nikah di sini? Oh iya, kamu gimana carinya kerja? Aku udah ngirim beberapa CV, tapi HR-nya nggak ngasih kabar. Aku rencana besok mau lihat-lihat lagi. Gak apa-apa. Kamu kan baru ganti profesi. Seharusnya nurunin standar dikit. Misalnya bisa benerin AC, bersihin gat, atau apa gitu. Kerjaan kayak gitu, kerjaan kayak gitu aku nggak bisa. Dengar nggak? Ya udah deh, pintar. Pak Hu. Gimana urusin masalah ini? Ngerti. Pecat orang yang nyebarin gosip, cetak fotonya, bingkai, terus kirim ke rumahku. Hah, hah <tik> apa? <tik> Foto keluarga, ngerti nggak? Keluarga yang saling mencintai. Cepetan sana, baik, pak. Sekarang tapi aku harus nganter barang. Mbak Sia, kamu bisa bantuin aku nganterin barang nggak? Oke. Okay. Ini. Nanti aku kirimin alamat sama password pintunya. Makasih banget ya. Sama-sama. Kamu udah bantuin aku sama Guyan banyak banget. Aku belum sempat makasih sama kamu. Ini mau diantar kemana? Rumahnya CEO Gu. Aku nganterin ke sana kayaknya nggak pantas deh. Pantas. Pantas banget. Aku pergi dulu. Tidur di sofa berhari-hari. Pinggangku pegal semua. Nggak bisa gini terus. Harus cepat-cepat bawa Wansing sama Lele ke sini biar tinggal bareng aku. Tapi rumah ini cuma muat tiga orang. Kayaknya kekecilan ya. Ini rumahnya CEO. Kalau tahu gini aku nolak aja tadi. Pantesan CEO-nya sengsi, kayak raya banget. Siapa tuh? Aduh, CEO Bu ada di rumah, pagu, pagu, ini. Kok kamu ada di sini? Aku kesini nganterin barang buat asisten Gao. Asisten Gao berani beraninya nyuruh kamu? Itu bukan intinya. Intinya kok kamu bisa ada di sini? Ya aku. Aku tahu. Nggak mangka. Maaf, aku nggak seharusnya. Minta maaf buat apa? Kerja serabutan gak malu-maluin kok. Aku nggak mangka kamu cepet banget benerin saranku. Kerja serabutan. Kamu kesini kan buat benerin barang. Kamu mau benerin AC atau bersihin gak? Aku aku benerin sofa. Kamu bisa benerin sofa juga. Hebat. Tapi kamu tahu ini di mana gak? Di mana? Ini rumahnya CEO Sensi Group. Kebetulan banget, pertama kali nerima orderan malah dapatnya di rumahnya mu dan ketemu kamu di sini lagi. Aku juga nggak ngangka. Beneran kebetulan banget, desain interiornya. Kamu ngapain? Apa-apa yang aku lakuin. CEO kita punya OCD. Kamu cepetan bangun. Kalau nggak kamu abis, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu duduk juga. Sini, sini. Aku nggak lagi bercanda sama kamu. Aku pernah lihat sendiri gimana marahnya CEO kita. Kalau dia marah, dia jadi siko banget. Aku enggak, aku enggak. Cepetan bangun. Gini kan nggak bakal dipotong gajinya. Oke, mulai aja. Mulai apa? Ya benerin sofa lah. Kamu udah nganter barangnya. Kamu pulang dulu aja. Nggak usah. Ini orderan pertama kamu setelah ganti profesi lo. Aku temenin kamu. Semangatin kamu. Nggak usah. Mulai. Sofa. <tik> Jujur ya, aku nggak bisa benerin. Aku udah tahu. Kamu tahu. Maaf banget ya. Aku nggak seharusnya maksa kamu. Nasi tekanan ke kamu. Siapa sih yang mau nerima orderan di luar? Gak apa-apa. Mulai sekarang aku gak bakal maksa kamu lagi. Nanti aku yang cari uang. Terus aku beneran jadi gigolo dong. Gigolo itu apa? Ini namanya saling support. Kamu lelakiku. Nanti aku yang biayain kamu. Aku mau. Ini kata-kata cinta terindah yang pernah aku dengar. Kenapa? Di rumah orang lain kayak gini kayaknya nggak enak deh. Ini rumahku. Lagian ini di rumahnya orang psikologi. Ngebayanginnya aja udah bikin ilangmu. Nanti ini juga bakal jadi rumahmu. Jangan ngomongin CEO di belakang. Aku ngomong sedikit kenapa dia kan gak denger. Satu kata pun gak kelewat. Oh iya. Aku mau kasih lihat sesuatu nih. bagus kan, cantik banget. Coba pakai, aku pakai, nyoba doang gak bayar kok. Ini pusaka keluarga gue yang cuma diturunin ke menantu perempuan. Ini kelihatannya mahal banget. Kalau jatuh atau kesenggol dikit aja, kita bangkrut pun gak mampu ganti rugi. Hati-hati aja sih. Gak apa-apa, dengerin aku. Lumayan pas, iya sih pas. Tapi ini kan bukan punyaku. Aduh, kok ada orang datang? Siapa tuh? Jangan-jangan CEO Gu datang. Aduh, gimana nih? Gak apa-apa. Gimana nih? Cepetan lepasin. Ikut aku. Percaya sama aku. Oke, tunggu bentar. Ayo cepetan. Masuk. Gini kayaknya gak enak deh. Guyan. Jiang <gulau> Yao, kamu. Aku udah balik. Dan aku gak bakal pergi lagi. Kamu ngapain ngomong gini ke aku? Gimana caranya kamu masuk? Tante ngasih aku kunci. Mamaku bukan jimat pelindungmu aku peringatin kamu. Jangan seenaknya keluar masuk rumahku lagi. Guyan, kamu jangan gitu. Jangan melunjak. Masalah lima tahun lalu belum aku selesain sama kamu. Emang aku gak seharusnya nyuruh tante ngasih obat ke kamu. Tapi aku gak ada niat jahat. Aku cuma suka sama kamu. Tapi aku gak suka sama kamu. Gak mungkin. Kita kan udah kenal dari kecil. Kamu selalu baik sama aku. Jiang Yao. Aku cuma nganggap kamu adik perempuan. Aku gak percaya kamu gak ada rasa sama sekali. Aku beneran gak ada rasa sama kamu. Pintu rumah orang kaya emang kuat banget Nggak kedengeran apa-apa Nggak tahu deh di luar gimana CEO Gu nggak bakal nyusahin dia cuma gara-gara dia nggak bisa benerin sofa kan Nggak kok, kamu bohongin aku Jiang Yao, nggak bisa ninggalin dia sendiri di luar Aduh, ini belum dilepas Kalau CEO Gu lihat pasti dikira aku nyolong ada orang di kamar tidur. Nggak ada kok. Terus suara tadi apa? Udahlah. Urusan hari ini aku anggap nggak pernah terjadi. Kamu cepetan pergi sana. Nggak. Aku nggak mau kamu anggap nggak ada apa-apa. Aku mau kamu tahu kalau aku cinta sama kamu. Aku nggak punya kewajiban buat tanggung jawab sama perasaan sepihakmu. Kamu ngerti kan? Apa kamu udah punya cewek lain? Iya. Aku udah punya kekasih. Siapa cewek ganjen itu? Jaga bicaramu. Dia cuma wanita murahan. Pasti dia yang menggoda kamu. Sebaliknya, Aku yang lebih dulu menyukainya. Kamu pasti sudah tergila-gila padanya. Dia di mana siapa dia? Aku tidak akan memberitahumu cepat pergi. Kalau begitu aku akan menyelidikinya sendiri. Dia ada di dalam. Kan? Jiang Yao. Matilah aku. Ini pecah. Bagaimana aku menjelaskannya pada Tuan Bu? Kamu siapa? Kamu menyembunyikan wanita simpanan, ya? Bukan, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu adalah rubah betina yang menggoda guyan, yang kamu maksud, guyan. CEO Shangxi Group, apa ada guyan lain? Jangan pura-pura bodoh, ada suamiku juga. Namanya Guyan, kurasa kamu salah paham. Hubunganku dengan tuan guru sangatlah bersih. Bersih apanya? Aku hanya karyawannya. Datang untuk mengantarkan barang-barang apa? Ini. Kenapa kamu begitu ceroboh? Apa kamu tertusuk? Tidak apa-apa. Malu sekali di depan orang luar. Kalian. Kamu pacarnya Tuan Bu, kan? Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apapun. Lalu apa yang kalian lakukan sekarang? Aku datang untuk mengantarkan barang. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Oh ya, aku akan membawanya juga. Agar tidak merepotkanmu lagi. Ayo pergi. mengantarkan apa? Ngapain? Kabur. Kamu dan Lele cepat beres-beres juga. Kabur kenapa? Kita hari ini membuat masalah besar di rumah Tuan Bu. Kita pasti mati. Belum tentu mati. Meskipun Tuan Bu hari ini tidak di rumah, tapi kita sudah menyinggung wanita Tuan Bu. Selama dia meniupkan angin di bantal, kamu dan aku akan selesai. Itu bukan wanita Tuan Bu. Bagaimana kamu tahu? Tadi aku ada di kamar. Kalian sedang berbisik apa? Aku. Kamu tidak terluka, kan? Aku tidak terluka. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tenang saja. Tidak apa-apa. Ya ampun. Kenapa gelang ini masih ada di tanganku? Kali ini benar-benar tamatlah riwayatku. Sudahlah. Sudahlah, sudahlah, kalau kamu tidak bisa melepasnya, jangan dilepas, pakai saja, kamu belum pernah melihat tangan besi Tuan bu. kalau ini tidak dikembalikan, aku benar-benar harus masuk penjara, kembalikan saja padanya besok malam, besok malam, itu pesta tahunan sengsi mengembalikannya langsung, kamu benar-benar tidak menginginkan hidupmu lagi, tenang saja, aku akan menjelaskannya padanya, aku jamin kamu tidak apa-apa, kamu mau minta bantuan asisten Gao, rahasia, besok malam kamu akan tahu. Nona Xia. Kita bicara sebentar. Nona. Soal kemarin, aku yang salah. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk masalah ini. Lalu ada urusan apa lagi? Aku sudah menanyakan di Shengshi. Semua orang membicarakan bahwa Gu Yan sudah punya istri dan anak. Apa hubungannya denganku? Wanita itu kamu. Ah, bukan. Ini ada 5 juta. Tinggalkan dia. Banyak sekali uangnya. Kurasa kamu salah paham. Kamu tahu siapa aku? Tidak tahu. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Aku adalah penari balet terkenal internasional. Lima tahun ini, setiap kali aku tampil di panggung, pasti memerankan peran utama wanita. Wah, hebat. Jadi, pemeran utama wanita di sisi Guyan juga harus aku. Ya. Kamu sebenarnya mendengarkan dengan serius atau tidak? Aku dan Guyan tumbuh bersama sejak kecil. Aku yang paling memahaminya. Jadi, hanya aku yang pantas untuknya. Tapi apa hubungannya ini denganku? Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu Guyan telah tergoda olehmu. Saya ingin konfirmasi. Guyan yang kamu bicarakan adalah Guyan dari Shengshi Group. Tentu saja. Kalau begitu kamu terlalu banyak berpikir. Aku dan CEO kami bahkan belum pernah bertemu beberapa kali. Bagaimana bisa menggoda? Kamu masih berpura-pura. Xia Wansing, wanita sepertimu sudah sering kulihat. Aku wanita seperti apa? Wanita yang hanya memikirkan cara naik ke tempat tidur. Mencoba memanjat cabang yang tinggi. Wanita mata duitan. Wanita sepertimu aku yang paling mengerti. Tarik kembali ucapanmu. Kenapa? Melakukan hal kotor masih takut orang membicarakannya. Anakmu umur berapa? Bukan lele anakku. Mana aku tahu? Sebenarnya, aku juga tidak peduli. Aku hanya ingin tahu berapa tahun kamu sudah menempel pada Guyan. Seperti ayam bicara dengan bebek. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Terkena omonganku. Kan, bermimpi ingin kaya dan mulia karena anak mimpi saja. Bawa anak harammu dan pergi. Ulangi sekali lagi. Apa aku salah bicara? Kalau Bu yang benar-benar tulus memperlakukan kalian berdua, dia tidak akan memelihara kalian di luar. Menurut ucapanmu, bukankah ini salah Tuan Bu? Orang-orang sudah melahirkan anak untuknya. Dia tidak mau memberikan status pada mereka. Orang kelas bawah suka berangan-angan. Punya anak lalu kenapa? Pada akhirnya hanya mainan untuk hiburan kita. Orang kaya, kalau suka ya dipelihara. Kalau bosan, kasih saja uang dan selesai. Kamu tahu betapa sulitnya menjadi ibu tunggal. Sulit. Bukankah itu karena perbuatanmu sendiri, berhayal ingin mengikat pria dengan anak, ibu tunggal sepertimu sudah sering kulihat. Balok atas bengkok, balok bawah juga bengkok, nanti anakmu besar juga akan jadi orang licik dan penipu. Kamu benar-benar picik. Aku tidak mau bicara omong kosong denganmu lagi. Orang yang akan dinikahi Guyan pasti aku. Sedangkan kamu, bawa uang ini dan anakmu. Pergi sejauh mungkin. aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wan kenapa kita berpakaian bagus sekali? Duduk dulu. Temani mama ke suatu tempat. Mau kemana? Pergi menegakkan keadilan. Tidak mengerti. Begini, ada seorang ibu dan anak yang tidak kita kenal tapi sangat menyedihkan. Mereka ditindas orang. Kita akan pergi menuntut keadilan untuk mereka. Lalu aku harus melakukan apa? Kamu nanti ikut mama berakting. Setelah selesai kita kabur. Pindah ke kota lain untuk hidup. Pindah lagi. Kalau tidak pergi, kita akan dikejar Tuan Bu. Kan, maafkan mama. Lele, semua ini karena mama terlalu egois. Tidak apa-apa. Asal bisa bersama Wan dan Papa. Kemanapun tidak masalah. Tapi soal kita pergi ke pesta tahunan sengsi, jangan bilang papa. Kalau papa tanya, bilang saja kita pergi ke mal. Aku tahu siapa itu, kelihatannya hebat sekali, cantik sekali. Secantik itu, siapa ini? Selamat malam. Semuanya santai saja. Bukankah ini penari Jiang Yao? Hari ini aku datang ke sini bukan sebagai penari Jiang Yao, melainkan sebagai tunangan Gu Yan. Kudengar Tuan Gu punya teman masa kecil. Jangan-jangan dia, pria tampan wanita cantik, sangat serasi. Kenapa dia datang ke sini? Lalu wanita dan anak yang dipelihara Tuan Gu di luar itu dianggap apa? Dianggap apa? Nona Jiang baru pasangan yang tepat untuk Tuan Gu. Lima tahun ini aku tidak ada di sini. Kucing dan anjing liar manapun berani bermimpi tentang Guyan. Tapi sekarang aku sudah kembali. Guyan hanya akan menjadi milikku seorang. Benar, benar, benar. Salah. Kamu punya anak. Kamu bawa anak ke sini mau ngapain? Datang ke pesta lah. Halo. Pesta tahunan tidak boleh membawa keluarga. Kamu ini. Kalian tidak boleh. Tapi aku boleh. Kenapa? Karena aku wanita Tuan Bu. Aku anak Tuan Bu. Maaf ya, kekasih Tuan Bu yang belum pernah bertemu. Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya hanya ingin menuntut keadilan untuk Anda dan anak Anda. Mencegah Tuan Bu dan Jiang Yao bersama. Xia Wan Kamu gila ya. Berbohong seperti ini. Kamu tidak takut dipecat. Hai Nona Jiang kita bertemu lagi. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi bersama anakmu? Tapi aku tidak setuju. Tapi kamu sudah menerima uangnya. 5 juta. 5 juta. Yang kamu maksud ini. Tertinggal di kafe. Kamu merasa kurang. Kamu mau berapa? Sebanyak apapun tidak akan bisa menandingi kekayaan Buyan. Kamu pikir aku bodoh. Dasar wanita murahan yang rakus. Dengar-dengar, Wan -dengar, sepertinya benar-benar wanita Tuan Bu. Ini sangat mengejutkan. Wang Singh, aku lapar. Makan saja, makan sepuasnya. Di sini semuanya milik papamu, kamu. Dasar wanita murahan yang rakus. Nona Jiang, tolong jaga ucapanmu. Bagaimanapun juga kamu adalah publik figur. Kamu pantas dimaki, pelakor. Apa kamu salah paham? Anakku dan tuan Bu sudah besar. Sedangkan kamu belum ada kepastian apapun. Siapa sebenarnya yang jadi orang ketiga? Aku dan Gu Yan sudah saling kenal sejak kecil. Kamu yang datang belakangan. Cinta tidak mengenal siapa yang datang duluan atau belakangan. Kalian punya cinta. Anak sudah sebesar ini. Gu Yan belum juga membawa kalian ke keluarga Bu. Itu karena aku tidak terburu-buru menikah. Jangan bohongi dirimu sendiri. Gu Yan sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya bermain-main denganmu. Kalian sudah saling kenal berapa lama? 20 tahun. Sudah 20 tahun lebih. Tuan Gu belum juga melamarnya. Menunjukkan apa? Kamu saja yang terlalu banyak berharap. Kamu bicara omong kosong. Tuan Gu mencintaiku setengah mati. Lihat. Dia baru saja memberikannya padaku kemarin. Nona Jiang. Kamu jangan Lihat, dengarkan omong kosongnya. Jangan sampai tertipu. Lihat ini. Sembarang cari gelang rusak lalu bilang Tuan Bu yang kasih. Barang murahan seperti ini, punya Tuan Bu. Ini memang Guyan yang kasih padaku. Ini satu-satunya kalimat jujurku malam ini. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Palsu ya. Bagaimana mungkin Tuan Gu punya gelang tua seperti ini? Masa aku bilang aku mencurinya dari rumah Tuan Bu? Buat kebohongan. Tua itu benar. Ini pusaka keluarga Gu. Zaman sekarang masih ada pusaka. Kurasa kamu membelinya di pasar grosir. Kamu berani sekali mengarang cerita. Punyaku ini asli. Ada apa? Bibi, Anda datang. Yao Yao. Dia berani memfitnah Gu Kamu memfitnah anakku. Nak ini ibu Yan Juga bibi yang sangat menyayangiku. Selamat malam, nenek. Agak familiar. Sepertinya aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat, bibi. Dia bilang Guyan memberikan pusaka keluarga Gu padanya. Pusaka apa? Tuan Gu tidak mungkin memberikan barang norak seperti ini. Coba ku lihat Maaf, bukankah ini gelang giok yang hanya diwariskan keluarga Gu kepada menantu perempuan? Bibi, apa yang Anda katakan? Kucing buta menabrak tikus mati. Ini memang pusaka keluarga Gu. Gadis ini tidak berbohong. Gelang ini memang kuberikan pada Yaner. Menyuruhnya cepat cari pasangan. Jadi, gelang ini hanya bisa dibilang diberikan Yaner padanya. Cinta sejati Tuan Gu. Ya ya ya, Xia Wansing. Pusaka saja sudah diberikan. Pastikan, tidak mungkin. Kamu wanita yang dipilih Yaner. Siapa namamu? bukan anakmu yang memberikannya padaku. Guyan, aku akan mati karenamu. Kenapa diam saja? Menantu cantik. Dia namanya Xia Wansing. Anak kecil ini dari mana? Nenek, ini anak Tuan Gu dan Xia Wansing. Sudah punya anak bocah bau itu. Aku nenek. Halo nenek. Eh, siapa namamu? Selesai sudah. Siapa namamu? Namaku Lele. Le dalam bahagia. Lele anak baik. Sekarang mainnya sudah besar. Nanti bagaimana membereskannya? Ibu Tuan bu sudah mengakui keluarga. Berarti Xia Wansing akan segera menikah dengan keluarga kaya, kan? Nanti Xia Wansing akan jadi Nyonya Shengshi. Contoh nyata dari ibu mulia karena anak. Bibi, Yao Yao Yaner tidak menyukaimu. Pernikahannya, dia yang memutuskan. Apa boleh buat, Gu Yan hanya tergila-gila pada wanita ini. Cucuku sudah sebesar ini. Mana mungkin Yaner hanya sesaat dibutakan. Gu Yan tidak pernah membawanya untuk bertemu dengan Anda, dan juga tidak pernah menyebutkan ingin menikah dengannya, kan? Ini juga aneh, menunjukkan bahwa Gu Yan sama sekali tidak mencintainya dan juga tidak mengakui anak ini. Dia memberikan gelang pusaka pada Wansing. Gelang? Aku mengerti. Gelang ini bukan Gu Yan yang berikan. Nenek sudah bilang, gelang ini sekarang disimpan oleh Tuan Bu. Benar, masa Xia Wansing pergi ke rumah keluarga Bu untuk mencuri. Gelang ini memang dicurinya. Yao Yao, kata-kata ini tidak boleh sembarangan diucapkan. Xia Wansing, kemarin kamu pergi ke rumah Bu Yan untuk apa? Kemarin kamu pergi ke rumah Bu Yan untuk apa? Asisten Gao menyuruhku mengantarkan barang. Pergi ke sana bukan berarti mencuri. Kemarin aku melihatnya bertingkah mencurigakan. Hari ini gelang itu tiba-tiba muncul di tangannya. ternyata dia pencuri. bukankah dia wanita tuan gu? kenapa masih mencuri? yang dicuri adalah gelang pusaka keluargaku. pasti untuk memaksa menikah. ibuku bukan pencuri. lele, ibu, maafkan ibu. ibu telah mengkhianati kepercayaanmu. meskipun tidak disengaja, tapi gelang itu memang ibu dan ayahmu yang ambil. kamu tahu kan gu yang paling benci dipaksa. Kamu mencuri gelang untuk memaksa menikah hanya akan membuatnya muak padamu. Sudah, sudah, jangan bertengkar lagi, curi atau tidak. Nanti Yanar datang baru kita putuskan. Aku harus kabur sebelum Tuan Gu datang. Lele. Kamu mau ke toilet. Ah. Aku mau pipis. Saya antar dia ke toilet dulu. Kalian ngobrol dulu aja. Berhenti. Tuan gu selalu tepat waktu. Kita tunggu sebentar, sebentar lagi datang, sebentar lagi sampai. Anak kecil kan tidak bisa menahannya, pergi sebentar dulu ya. Aku mau pipis, aku mau pipis. Toiletnya di dalam, kamu mau keluar ngapain? Jangan-jangan kamu mau kabur. Kenapa dia mau kabur? Aku tadi sudah merasa ada yang tidak beres. Kalau kamu wanita guyan, bukankah seharusnya kamu datang bersamanya? Itu karena... itu karena kamu palsu. Itu karena, itu karena kamu palsu Palsu apa? Kita semua ditipu olehnya Fotonya tersebar di perusahaan Dia tahu Bu Yan punya wanita dan anak di luar Maka dia membawa putranya sendiri Untuk mengaku sebagai wanita dan anak itu Penipu ternyata dia penipu dia palsu Matilah aku Dia menebak semuanya dengan benar Kenapa dia melakukan ini? Hanya karena kesombongan Ibu tunggal seperti dia Hidupnya sangat sulit rendah seperti semut Susah payah mendapatkan kesempatan seperti ini. Menjadi pusat perhatian semua orang. Bagaimana mungkin dia mau melepaskannya? Benar. Benar. Pasti seperti itu. Aku tidak seperti itu. Jangan-jangan wanita ini setelah ditinggalkan jadi punya delusi. Berfantasi menjadi wanita Tuan Gu. Putranya adalah Tuan Muda Keluarga Gu. Kalian bicara omong kosong papa tidak pernah meninggalkan aku dan Wan Sing. Lele. Siapa nama papamu? Namanya Gu Yan. Masih kecil sudah belajar berbohong. Aku tidak bohong. Nama papa Gu Yan. Gu dalam merawat. Yang dalam kuas tinta kertas batu tinta, "Duyan Bu ini bukan Duyan Bu itu, Sia Wansing. Sepertinya kamu terus berbohong, ya. Benar-benar lucu, mengira suaminya punya nama yang sama dengan Tuan Bu. Bisa jadi istri CEO. Duyan, siapa yang percaya? Sudah punya pacar, tapi masih berpura-pura jadi wanita CEO. Seberapa bencinya kamu sama suamimu? Tidak tahu malu bahwa anak ikut menipu. Sia Wansing, cepat suruh suamimu yang tidak berguna itu ganti nama." nama yang sama dengan Buyan. Aku merasa sial. Xiao. Xiao Gao, nyetir. Setelah malam ini, aku bukan lagi Buyan. Aku akan menggunakan identitas asliku untuk mencintaimu, melindungimu, Wan Xing. Tunggu aku. Dia bukan orang tidak berguna. Kenapa dia membiarkan kalian berdua datang untuk menipu? Dia tidak tahu soal ini. Berarti kamu yang tidak tahu malu. Aku akui aku bukan wanita tuan Bu. Hari ini semua ini memang aku yang merencanakannya. Konyol. Rugi aku menganggapmu lawan. Tapi sebenarnya kamu bukan siapa-siapa. Simpan kesombonganmu. Aku memang tidak sekaya kamu, tapi aku punya kekasih dan anak. Aku tahu arti keluarga. Siapa wanita dan anak tuanmu? Aku tidak tahu, tapi menurutku dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami, harus mencintai dan merawat mereka. Anak tumbuh di tubuhnya. Dia sendiri yang mau melahirkannya. Kenapa harus menyalahkan Buyan? Anak bisa lahir hanya karena ibu bilang mau melahirkan. Apa laki-laki? Setelah memakai celananya, bisa tidak mengakui orang? Kamu, kamu vulgar. Wan Sing benar, karena sudah ada anak, Yaner harus bertanggung jawab pada mereka berdua. Siapa di antara kalian yang punya foto mereka? Aku ingin melihat menantu dan cucuku. Bibi, aku punya, aku punya, aku punya. Lihat, bibi. Bukankah ini foto hari keluarga di taman kanak-kanak? Papa, Wan Sing. Dan aku, wanita dan anak apa? Semuanya harus memberi jalan untuk Jiang Yao. Jangan sembarangan panggil. Itu bukan papamu, itu papa. Ibu seperti apa? Anak seperti itu. Belajar berbohong sejak kecil. Besar nanti pasti akan jadi pembunuh dan pembakar. Aku tidak bohong. Itu papa, papa, papa. Berisik sekali. Cepat bawa anakmu keluar. Wancih, kamu baik-baik saja? Kamu. Kamu mau apa? Suamiku bilang, kalau diintimidasi harus dibalas. Kamu berani. Kamu dan suamimu yang tidak berguna itu, aku tidak akan melepaskan kalian. Ada apa-apa hadapi aku saja. Kamu siapa? Maaf, aku terlambat. Gu Yan, kenapa kamu di sini? Aku kan mau cari kamu dan Lele. Ada masalah besar. Cepat pergi. Cepat pergi. Lepaskan Gu Yan. Ku bilang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Masalah ini sangat berkaitan denganku. Tidak ada hubungannya. Cepat pergi. Anak. Tuan Gu. Papa. Apa? Tuan Gu, dia dia mereka. Nah, ini ada apa? Perkenalkan dengan resmi kepada semuanya. Xia Wanxing adalah istriku, Gu Yan. Dan Lele adalah putra kandungku, Gu Yan. Jadi, Xia Wanxing tidak berbohong. Anak kecil itu juga tidak berbohong. Jadi kamu pria yang dia bicarakan. Lalu Nona Jiang ini apa jangan-jangan cuma umpan meriam. Aku benar-benar buta. Kamu sebenarnya siapa? Aku, Gu Yan. Masih Gu Yan milikku. Tentu saja, hanya saja yang dalam pesta. Jadi, akulah wanita Tuan Gu yang mereka bicarakan. Lele memang anak Tuan Gu. Benar. Kamu terus menipuku. Maaf, aku hanya ingin memberimu kejutan. Wan Sing, kamu jangan begini. Wan Sing, aku salah. Wan Sing, jangan menangis. Aku tidak menangis. Aku sedang senang. Aku tidak sedang bermimpi. Kan suamiku miliarder. Benar. Guyan, aku kembali jangan pedulikan bunga liar di luar lagi. Ya, ke depannya, hanya kita berdua, aku jian peringatkan yao, kamu. Jiang Yao, jangan ganggu aku lagi ke depannya. Orang yang paling cocok untukmu adalah aku. Lagi pula, kamu sama sekali tidak serius dengan mereka. Kamu bahkan tidak berencana membawa mereka ke keluarga Gu. Yaner sebenarnya berpikir apa? Mama, malam ini aku aku mau melamar. Lima ya. tahun berlalu, lima tahun ini kamu sudah bekerja keras. Kedepannya biar aku yang melindungi kamu dan Lele. Bagus sekali. Xia si sing maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Mau, mau, mau. Nikahi dia, nikahi dia. Aku bersedia. Lagi. Wang Furen, ada yang melaporkan Anda melakukan pelecehan seksual di tempat kerja. Silakan ikut kami. Salah orang, kan? Salah orang, kan? Dasar cabul tua! Pantas saja memuaskan hati. Sudah, sudah. Kalian berdua lanjutkan saja. Wansing. "Wancing, kamu baik-baik saja. Aku kira sama seperti lima tahun lalu. Aku takut setengah mati. Kalau begitu, cepatlah setuju menikah denganku. Biar kenangan indah menutupi kenangan buruk. Cepatlah, ma. Kamu memanggilku apa, mama? Cepatlah setuju sama papa. Cepat, jangan buat putra kita menunggu lama. Kalau begitu, aku setuju denganmu."